kajian dalam pendidikan yang di mana panel-panel kita pada pagi ini Cik saya sendiri sebagai Cik Mubin bin Makno, kemudian Dr. Kamarudin bin Ilyas dan juga panel jemputan kita ialah Dr. Nur Syazwani binti Mat Yusof, iaitu pensyarah kanan daripada Fakulti Seni Komputer. Jadi untuk bahagian pembinaan proposal kajian dan pendidikan ini akan disampaikan oleh saya sendiri untuk itu bab pertama yang melibatkan pendahuluan. Kemudian bab kedua itu literature review oleh Dr. Nur Syazwani binti Mat Yusof, dan bab ketiga iaitu metodologi oleh Dr. Kamrul Ilyas, iaitu pensyarah kanan di Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Kampus IPUK. Dan tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada Google Meet ini, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melihat sesi rakaman ini melalui YouTube yang akan disiarkan pada jam 4 petang nanti seperti yang tertera di poster, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan adanya lampiran ataupun bahagian yang tuan-tuan boleh scan QR code melalui telefon kepada tuan-tuan dan perempuan, boleh yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh menutuplah mic tuan-tuan dan perempuan dan juga mengelakkan daripada merekod sesi ini, kerana jika tuan-tuan merekod seperti yang disebutkan tadi, kemungkinan tuan-tuan perempuan akan dikeluarkan daripada sesi Google Meet ini secara automatik. Ya, okay, terima kasih. Dan saya akan bermula dan saya akan ya, saya sebutkan tadi berkaitan dengan pembinaan proposal kajian dalam pendidikan yang melibatkan tiga orang panel, iaitu saya sendiri daripada IPG Kampus Ipoh, Dr. Kamrul Ilyas daripada IPG Kampus Ipoh, dan panel jemputan kita Dr. Nur Syazwani binti Muhammad Saleh daripada Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi pada bahagian pertama iaitu pembinaan proposal dalam bab satu yang saya telah sebutkan tadi, yang telah dipecahkan kepada tiga bahagian. Dan bahagian pertama saya yang akan selaku moderator juga pagi ini dan juga yang akan membentangkan tajuk pertama ini, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penulisan proposal atau dikenali sebagai cadangan penelitian bertujuan untuk dijadikan asas pertimbangan. Jadi seperti yang kita tahu, selain daripada tuan-tuan dan puan-puan menulis proposal dan juga cadangan penyidikan ini sebagai pertimbangan tuan-tuan dan puan-puan sebagai calon ijazah sama ada peringkat ijazah tinggi di universiti, peringkat ijazah sejarah muda dan juga dalam proses pengesahan dan bidang ataupun skop penyelidikan dalam pengajian ijazah tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Cadangan penyelidikan ya, tuan-tuan dan puan-puan mengetahui apakah bidang yang tuan-tuan hendak mengkajinya pada elemen yang pertama telah ada lampiran, saya letakkan QR code di situ, ya. Okey. Bagi panduan penulisan proposal, iaitu tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tak saya punya PowerPoint? Ada bergerak tak? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak dapat lihat presentation kedua saya berkenaan dengan panduan penulisan proposal. Nampak ke tuan membantu saya dapat melihat? Oh, terputus-putus, ya. Bagi suara jelas, bagi suara pun terputus, ya. Bagi PowerPoint presentation bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, tak nampak, ya?
pun tak keluar. Okey, kita lagi sekali ya. Ada sedikit masalah teknikal ya. Jadi kita balik kembali. Okey, kita kita kembali ke sini. Jadi tuan-tuan boleh lihat mungkin saya akan bagi ya. Okay, saya dah presentation bagaimana. Okay. Okay, dah ada di masa. Okay, tuan-puan ada masalah. Kita tengah presentation ya. Tengah ada tu kita tengok. Macam mana ada tak? Okay. Okay. Okay, saya ada presentation tu tak nampak eh. Tak keluar eh.
Ada. Okay, window. Tak keluar ni. Tak dapat slide eh. Tak boleh. Kita mengalami masa teknikal eh. Okey, jadi tak tuan-tuan sebelum kami ya. Mungkin Dr. Syazwani berada di talian ya sekarang, Dr. Syazwani. Ya saya Encik Ubin. Ada di sini. Boleh dengar Encik Ubin? Okey. Dr. Syazwani. Ya saya. Kita makin di sini kami masalah teknikal sikit. Jadi kalau boleh mungkin Dr. Syazwani mula dulu untuk bab 3 boleh? Kita terus kepada Dr. Syazwani dulu. Saya boleh saya present now kejap, kita tengok kejap. Okey, okey. So kita pergi. Okey. Dr. Syazwani ya. Okey, terima kasih dan bagi yang berada di talian kita akan bawa kepada Dr. Syazwani ya. Okey, terima kasih. So boleh nampak saya punya slide PPT. Saya belum slide show lagi. Boleh nampak ke? Alright. Alright. Okay. Dan suara pun jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia juga. Mungkin saya perkenalkan dahululah siapa saya. Saya Dr. Nur Syazwani binti Mak Saleh dari Jabatan Seni dan Reka Bentuk Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif dari UPSI Tanjung Malim Perak. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Mubin Mak Nur dan juga Dr. Kamarudin Ilyas atas jemputan kepada saya untuk sama-sama share knowledge lah berkaitan bab 2 katanya. So saya menerima lamaran lah katanya kan. Jadi nak kata banyak ilmu tu tidak, tapi bolehlah sekadar untuk memberi ataupun kita sama-sama berkongsi pengalaman sedikit lah. Okay, untuk saya punya session adalah sorotan literatur ataupun kita lebih kepada bab 2 lah. Kalau dalam proposal ataupun tesis LR literature review ini akan berada di chapter 2. So ini selingan. Okay, kita akan pergi kepada big picture. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat skrin, paparan skrin sekarang ini saya ada letakkan dua ilustrasi image kartun yang mana sebelah kanan itu kita tengok dia handsome lagi dengan rambutnya yang steady lagi, buku sebelah kanan tebal, okay, muka pun serious lagi ke, dan sebelah kiri pula kita boleh tengok dah tak tentu hala dah. Kenapa sebenarnya? Kenapa keadaan ini boleh berlaku?
Sebab rata-rata untuk kajian literatur ini, kebanyakan pelajar ataupun amalan biasalah pelajar ni, kalau bila dia start dengan proposal ataupun apa-apa sahaja kajian, bab dua dia akan letak last sekali. Dia akan settlekan dulu bab satu dan bab tiga. Bab dua biasalah bila kita minta, sabar, ada sikit lagi saya tak faham lah. Okay. So isunya macam ni lah. Dan apabila kita sebut dengan kajian literatur ini, kita mestilah membaca. Membaca sedikit ke banyak ke, terpulanglah kepada anda. Tapi janganlah untuk membuat satu proposal itu kita membaca sampai beribu ataupun 3-4-500 jurnal tapi last-last tak ada apa-apa pun. So ini orang kata mukadimah berdasarkan ilustrasi yang saya letak ni, daripada elok je tebal, tinggi semua jurnal, last-last sekali dah tak tentu hala dah. Kemana dah perginya tujuan semua tu. Okay, so ini pula adalah gambar raja proses kajian. Saya petik daripada Creswell 2009. So in English, dia ini merupakan satu diagram research process yang mana kita, saya bahagikan dia kepada tiga bahagian lah kat sini. Satunya kita punya sumber research ideas tu. Yang tengah adalah kita punya hati, jiwa kita terhadap kajian itu. Dan yang ketiga adalah blueprint kita, bagaimana kita nak menjawab kita punya persoalan-persoalan kajian. So ketiga-tiga ini kita mestilah tercetusnya perkara ini kat tengah-tengah tu, hati dan jiwa tu lah, iaitu kita punya penyataan masalah dan juga persoalan kajian. Tapi di manakah isu-isu ataupun bagaimanakah orang kata penyataan masalah itu terkeluar? Takkan tiba-tiba, mungkin kadang-kadang kita cakap, oh termenung, eh tiba-tiba saya rasa saya nak kaji benda-benda ni. Okay, sebenarnya kesemua penyataan masalah dan apa dan persoalan kajian yang timbul dalam benak fikiran masing-masing ini adalah of course daripada kita punya kajian-kajian lepas ataupun yang paling utama adalah daripada kita punya pengalaman sendiri dan juga perasaan ingin tahu yang kuat. Mungkin saya rasa rata-rata dalam Google Meet ini rasanya cikgu ramai kot kan. So kalau cikgu dan saya pun ada kedengaran juga, cikgu-cikgu memang dah diminta untuk melakukan kajian tindakan. So mungkin salah satu tu terfikirlah, kenapa perlu ni kajian tindakan tu. So benda ini boleh relate dengan own experience anda lah. Okay, jadi bila diagram proses ini kita tahu, jadi di manakah letaknya sorotan literatur itu? So sorotan literatur itu dia diletakkan di source of research idea itu. So kita kena support kita punya pengalaman kita, kita punya rasa ingin tahu kita tu dengan kajian-kajian lepas. So itu yang kita nyatakan sorotan literatur. Jadi ini kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat kat skrin itu, di belakang, overlay kat belakang itu ada ilustrasi juga. Saya suka bermain ilustrasi ni. Ada ilustrasi juga. Mystery students. Why? Memang bila kita sebut mengenai sorotan literatur, memang student ni akan jadi misteri lah tiba-tiba. Sebab tak tahu sub-sub topik yang perlu ada dalam chapter tu, nak mula macam mana untuk dapatkan chapter tu. Okay, so sorotan literatur ini kalau in Englishnya adalah literature review lah, ataupun sesetengah institusi dia menggunakan kajian literatur ataupun tinjauan literatur dan juga ulasan kepustakaan. Semua ini adalah sama, cumanya terma-termanya agak hanya berbeza. Seterusnya, ini tak ada, ini hanya sekadar penegasan bahawa sebenarnya langkah kajian literatur ini kita sepatutnya dah memula. Sekiranya cikgu-cikgu atau tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat sini nak sama belajar, sepatutnya perkara ini yang perlu kita tekankan, perlu kita gali terlebih dahulu, perlu kita cari terlebih dahulu untuk support kita punya rasa ingin tahu tadi tu. Okay, so barulah kita masuk kepada apa itu literatur. Literatur ataupun kepustakaan, kalau kita lihat kepada terma kepustakaan, secara automatik kita akan tahu library lah, perpustakaan. Dan apa yang ada di library? Seharusnya ada buku, artikel, jurnal, penulisan di internet dan apa-apa sahaja yang berkaitan dokumen-dokumen rasmi lah. Yang mana dokumen-dokumen itu mestilah mengandungi maklumat lampau dan terkini berkenaan sesuatu topik ataupun bidang yang kita nak tahu. So itu adalah literatur. Jadi literatur ini dia tak boleh lari daripada
membaca tak boleh lari daripada buku dan dokumen-dokumen yang mempunyai maklumat penting. Seterusnya, LR ni, saya sebut LR, LR ni ataupun literature review ini, dia sebenarnya satu rujukan yang secara kritikal dan sistematik mengenai maklumat terpilih yang terdapat dalam kepustakaan atau literatur berkenaan topik atau fokus soalan kajian penyelidik. So, penyelidik, para penyelidik dia kena ingat, kita nak bermula dengan apa-apa sahaja kajian, kita mesti ada masalah. Kalau tak ada masalah, maksudnya kitalah yang bermasalah sekarang. Nak buat kajian tapi masalah tak tahu ke mana. So, kitalah. So, kita kena kenal dulu. Apa itu masalah kita? Apa kenapa tercetusnya, bagaimana tercetusnya isu masalah yang kita nak kaji? Dan rasa ingin tahu yang kuat tu. So, bila kita dah tahu yang tu, barulah kita boleh pergi ke next step. Next step ni yang kita nak kena cari gali dalam literature review. So, seterusnya bagi LR ni juga, sebenarnya kita perlu menghurai, meringkaskan, menganalisis, mensintesis, menilai dan menjelaskan literature yang kita pilih itu. Bukan hanya copy and paste daripada jurnal yang sedia ada, ambil sebulat-bulat kata-kata ataupun terma dalam jurnal itu, kita masukkan dalam tesis. Bukan sebegitu sebenarnya. Tapi kebanyakan students ataupun PG ni, postgraduates ni, itulah yang selalunya berlaku. Itulah yang kalau saya baca pun, itulah yang kebanyakannya berlaku. Yang mana, bila sampai je chapter 2 ini, muka surat tu sangatlah banyak. Jadi dalam lebih kadang-kadang tu sampai 70, sampai 100 pages. Untuk buat apa? Awak melaporkan sahaja tapi awak tak mengulaskan secara kritis. Okay, sebenarnya untuk literature ini, kita kena ada ayat kita sendiri. Kita kena synthesize sendiri semua yang kita telah baca tu. Okay. So, saya teruskan. Kenapa kajian literatur itu penting? Yes, ini penting. Dah tahu isu, dah tahu masalah. Of course lah, kita kena support kita punya rasa ingin tahu. Kita kena support kita punya own experience tadi. Kena support kita punya semua yang apa orang kata, berada dalam fikiran kita tu, kena support dengan kajian-kajian lepas. Memang selalunya kita beranggapan bahawa kajian-kajian lepas itu, orang kata apa ya, bukan kajian lepas, tapi orang kata bila kajian-kajian lepas itu, orang kata nak cari lompang lah, nak kena isi gap lah. Yes, itu salah satu, tapi tak semestinya anda kena betul-betul berbeza dengan kajian-kajian lain. Tapi dia adalah konteks-konteks dia yang kita boleh isi untuk kajian-kajian lepas tersebut. Jadi, kita lihat kat sini saya bahagikan lima phase lah ataupun lima kategori, bermula dengan kenapa pentingnya LR, kenapa kita kena buat LR ataupun kajian literatur itu. Dia mestilah untuk membentuk sebuah kerangka teori terhadap topik ataupun bidang penelitian yang kita pilih lah. So the second one, kita nak menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi maafkan saya, dalam kita punya chapter tu. Sebab untuk bab 1 dan bab 3, dia punya subtopik itu saya rasa sama sahaja di institut-institut kita, IPT. Cuma bila di bahagian bab 2, kita akan ada sedikit berbeza based on kita punya kajian, kita punya tajuk, kita punya variables ataupun pemboleh ubah apa yang kita nak kaji. So di sini yang kita perlu tekankanlah dalam LR. Jadi yang ketiga adalah menentukan kajian, model dan juga lain-lain perkara yang nak mendukung kita punya topik itu. Seterusnya menentukan lingkup penelitian ataupun pemilihan pemboleh ubah yang bersesuaian dengan kita punya kajian. Dan seterusnya adalah mengenal pasti topik. Last ni, ni dikira dah last. Setelah kita baca, setelah kita nilai, setelah kita dah susun analogi dan juga terminologi untuk kita punya chapter tu, kita dah boleh kenal pasti sub-sub topik yang perlu ada dalam kita punya chapter tu. Sebab tak akan sama. Setengah PG mungkin dia akan bercerita mengenai modul. Kalau cikgu-cikgu mungkin lebih kepada modul lah. Kalau modul, so kita akan cerita berkaitan dengan modul. Kalau nak menghasilkan model, dalam chapter tu mesti ada berkaitan dengan model dan juga kajian-kajian lepas. Seterusnya adalah kenapa perlu tahu sorotan literatur ini. Yang ini dia lebih kurang macam tadi juga. Kita nak kupas sebenarnya. Nak kupas apa? Bukan kupas bawang. Tapi kita nak kupas
kajian-kajian lepas yang berkaitan. Mungkin kita nak kaji sesuatu, saya letak bidang saya lah ya. Bidang saya adalah art education dan juga teknologi. Saya nak kaji kalau dulu mengajar art education di sekolah, pendidikan seni di sekolah macam mana? Mungkin saya nak embed benda ini dengan new media baharu sekarang, iaitu augmented reality ataupun VR, visual reality. So saya nak kena kaji, mungkin di overseas dah terlalu banyak dah buat, mungkin di Malaysia ada tapi tidak terlalu banyak. Jadi kita akan tengok based on perkara-perkara tersebutlah, kita akan kupas benda itu. Dan second one adalah expect. Expect ini adalah kategori ataupun pembolehan ubah yang perlu kita tahu, relate dengan kita punya definisi operational kita untuk bab satu tu, agar lebih mantap lah. Dan yang ketiga adalah perkara yang paling penting untuk bab dua, tak lain tak bukan teori. Apabila kita dah masuk dunia PG ni, dunia postgraduate, teori itu sangatlah penting sebab kita akan berpegang kepada teori. Sebab teori ini dah establish satu dunia. Kita boleh gunakan apa-apa sahaja teori yang ada. So kalau macam di sini saya rasa ramai guru-guru, jadi mungkin more to teori pembelajaran lah. Kita tahu teori-teori pembelajaran itu sangat banyak. Tetapi teori-teori ini mungkin kita boleh campur dengan teori-teori culture, teori-teori yang psikologi. Itu semua boleh dimasukkan, tetapi mestilah berkaitan dengan kita punya kajian. Itu wajib. Bagi saya, itu wajib untuk chapter tu ataupun untuk menghasilkan proposal dan seterusnya tesis. Dan untuk topik yang lain adalah metodologi dan juga sampel yang terlibat dan juga cara analisis dan cadangan-cadangan yang ada dalam pembacaan kita tu. Di situlah kita akan dapat lihat lompang ataupun gap. Ini saya rasa kalau PG, dia biasa sangat dengan perkataan gap. Sampaikan bila nak viva pun orang akan tanya gap. So, what's your gap? Apa gap awak? Sebenarnya benda tu tak payah risau. Kita tak semestinya nak mengisi lompat itu sebab konteks kita berbeza. Kita boleh contoh, kita boleh ambil daripada overseas punya kajian, tapi kita embed kepada kita punya konteks di Malaysia. Benda itu berbeza. So kita boleh tukar method, kita boleh tukar teori yang digunakan. Wa'imah, tajuk ataupun kita punya konteks kajian itu sama. Okay, so seterusnya adalah LR ini, yang saya ulang lagi sekali, adalah untuk mengisi lompang kajian. Yang mana supaya kita tidak mengulangi kajian-kajian yang sama. Maksud saya sama tu ambil sebulat-bulat. Maksudnya kita ambil yang overseas punya, kita pun buat di situ juga. Tapi kalau kita ambil di overseas, kita embed di konteks di dalam konteks Malaysia, takkan sama. Sebab culture kedua-dua negara adalah berbeza. So takkan sama. Jadi apabila kita dah tahu sedikit apa itu LR, kenapa pentingnya LR dalam dunia PG ni, masa untuk menulis secara kritis. Ini yang saya selalu tekan kepada pelajar lah, kepada pelajar-pelajar saya. Kalau nak buat literature review ini, jangan copy and paste. Jangan hanya melaporkan. Jangan hanya, sebab kadang-kadang selalu saya jumpa dalam chapter tu, memang ayat sebulat-sebulat ambil. Kalau yang bahasa Indonesia, Indon lah dalam tu. Lepas tu, so saya pun boleh baca kan. Saya memang cakap dalam itu. Saya pun boleh baca. And then just to copy and paste belakang tu awak cite nama dia. Tapi bahasanya, sebenarnya anda perlu parafrasakan fakta dalam tu. Okay, so untuk menulis secara kritis ini, bagi saya letakkan 4. Cuma bagi yang belum menulis LR ataupun baru nak berjinak dengan literature review ini, saya sarankan 4 langkah inilah. Tapi tak adalah nak mengikut, maksudnya atas anda. Sebab langkah-langkah ini mungkin, saya tak tahu, mungkin lain sedikit daripada supervisor-supervisor yang lain. Sebab itu masing-masing punya style kan. Ataupun mungkin supervisor pun tak cadangkan kot. Maksudnya bila buat kajian literatur, buat je lah. Maksudnya dia memberi sepenuh harapan dan kepercayaan kepada anda untuk menyelesaikan, untuk menyiapkan LR anda, bab 2 ni. Tapi kalau bagi saya, ini antara 4 langkah yang kita boleh cuba follow untuk memudahkan kita menyiapkan bab 2. Yang pertama adalah, saya fikir senang. Yang pertama ini adalah
kumpul bahan. Of course, yang pertama kita mesti kumpul bahan, kita kena pasti dulu bahan-bahan yang akan diteliti. Sumber utamanya adalah jurnal. Kalau PG ini, jurnal dan bukulah yang paling menjadi keutamaan lah. Yang lain-lain itu adalah sebagai support, sebab kita kena tengok juga keboleh percayaan sumber yang kita cari itu. Okay, so yang seterusnya, apabila kita dah kumpul bahan, kita akan analisis terlebih dahulu. Jangan je bila kita Google, jumpa je tajuk yang macam lebih kurang, terus download. Bacanya tak, lepas tu simpan dalam folder dekat desktop tu sampai berat. Lepas tu, tapi satu pun tak ada. Okay. So sebenarnya bila kita dah kenal pasti bahan-bahan tersebut, so kita analyse. Lepas kita analyse tu, kita akan lihatlah. Saya pecahkan kepada dua tahap, iaitu satu, bila kita dah download ataupun sebelum download lah, kita tengok dulu struktur teks tersebut. Isinya apa, abstraknya apa, tajuk memang lebih kurang tapi kenalah tengok. Mungkin kadang-kadang kalau kita ada download jurnal yang biasa, yang tidak berwasi ini, lagilah. Kalau prosedur pun, lagilah. Dia punya keboleh percayaan tu tak berapa nak valid. Jadi yang seterusnya adalah bacaan secara terperinci. Bila kita dah go through abstract, dapat dalam abstract tu kita dah boleh tengok dia punya skop kajian sehinggalah cadangan implikasi kajian. So barulah kita go through secara lebih terperinci dan membaca sebanyak mungkin bahan bacaan. Yang kedua adalah analisis bahan, yang mana semasa kita menilai sesebuah penulisan yang kita dah download tu, kita kena tengok ke sumber berkenaan autoriti penulis, penulis mestilah penulis ilmiah, keboleh percayaan sumber, objektif, mutakhir dan juga cakupannya. Yang ketiga adalah catatan. Ini kalau tengok slide ni dia panjang sedikit, tapi sebenarnya dia benda yang simple sahaja. Maksudnya once kita, boleh dengar. Okay. Sebab kalau kita tengok kepada langkah ketiga ini adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan ni kalau tengok sampai H saya tulis. Tapi benda sebenarnya simple sahaja. Bila kita dah download, bila kita dah go through. So kalau saya suka lagi manually lah. Saya suka print out saya punya journal tu. Ada highlight semua, baca. Once bila baca, saya akan highlight perkara-perkara penting, isi penting yang saya nak gunakan dalam saya punya kajian. So dekat situ harus juga diingat, once kita dah download benda tu, ada juga cara sebenarnya. Download jangan sekadar download. Kadang-kadang kita download, kita save bahan tu dengan bahasa-bahasa yang PDF tu, rename lah balik dia punya file tu. Senang untuk kita mencari jurnal tu di hari muka. Ini tidak, bila save sahaja tanpa rename balik. Jadi bila nak cari, mulalah menggagal-gagal kan. Jadi perkara yang penting lagi adalah bila kita dah highlight isi itu, of course sumber rujukan wajib. Mesti ada. Kalau tak ada, invalid lah dalam proposal tersebut. Jadi dan kita akan tengoklah apa yang perkara baik, perkara tak baik ataupun tersurat dan tersirat dalam jurnal tersebut. Kalau anda rasa jurnal itu bila dah go through awal-awal memang dah out, memang tak ada related langsung dengan kajian, so kita ketepikan. Jimatlah space tu. Tak adalah anda nak kena baca 300, 400, 500 jurnal, 3-10 biji buku untuk hanya menghasilkan proposal yang sepatutnya tidak lebih daripada 30 muka surat. Kalau 10 muka surat pun lagi cantik. Proposal je baru. Okay, sebab proposal, lepas proposal, semua boleh berubah. Okay, jadi selepas membuat catatan, ini adalah contoh untuk catatan tadi. Maksudnya kita keluarkan dalam bentuk jadual. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Yang penulis tahun tajuk ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dalam jadual matrix tersebut. Tapi ini terpulang kepada cara masing-masing lah. Okey, ini contoh yang dia dah keluarkan, tapi saya nak tunjuk yang satu lagi. Ini contoh yang saya punya ketika PhD yang 3 tahun lepas. Kat sini saya dah keluarkan penulis tahun, so saya dah orang kata dah analyse saya punya literatur daripada dalam 60 jurnal yang saya baca. Saya hanya menggunakan lebih kurang 20 jurnal sahaja yang betul-betul related dengan saya punya kajian. So yang lain tu adalah, tapi yang untuk variable yang saya check ni, itu sahaja. So untuk jadual matrik ini, saya letak penulis, tahun, jurnal dan juga variable yang saya nak masukkan. MY ini adalah Malaysia,
di konteks di Malaysia dan negara mana yang kesemua ini dah lakukan dan apakah metod yang telah mereka gunakan. So ini sambungannya dan adalah nota kaki sedikit kat situ sebab kita ada guna short form kan. Ini salah satu contoh daripada saya punya. Ini saya kredit kepada Dr. Hairul Azri juga dari UPM. Saya ambil daripada dia punya Facebook sebab jarang saya jumpa tesis yang ada SLR ni, Systematic Literature Review. Sebab kebanyakannya kita tulis direct kan. So ini Dr. Hairul punya style. Ini pula Dr. Hairul juga daripada dia punya jurnal cara untuk SLR tu ataupun Systematic Literature Review. Ini depends kepada anda punya pemboleh ubah tu. Jadi yang keempat adalah mensintesis ayat sendiri. Jadi kita bila kita sebut mensintesis, kita dah analyse mesti digabungkan dengan sintesis. Sintesis ni macam mana? Kita nak gabungkan kita punya jurnal-jurnal yang kita dah tengok dekat 10 jurnal contoh. So kita nak gabungkan menjadi satu penceritaan ilmiah dalam kita punya proposal. So bagaimana benda tu? Ini yang saya bagitahu kat sini memerlukan pengelompokan ataupun kita nak kena kategorikan kita punya penelitian itu yang sama, yang kita rasa bersesuaian. Jangan semua ambil. Okey, dan tips untuk menulis LR ini ada 3. Parafrasa, mesti ada rujukan dan citing. Next slide saya akan tunjukkan contoh bagaimana daripada 4 artikel jurnal saya menghasilkan 3 paragraf untuk bab 2. Okay. Ini contohnya, saya come up satu ini untuk saya apa kata tadi untuk mensintesis. Okay. Ini salah satu tajuk yang saya create. Tajuk yang saya create ini adalah pembinaan media pengajaran berasaskan multimedia dalam kalangan guru pendidikan seni visual. Belakang tak adalah di Malaysia tu. Okey, kalau slide ini kita akan tengok dua petikan dan dua petikan yang menggunakan bahasa Melayu dan dua petikan dalam bahasa Inggeris. So saya gabungkan 4 petikan ataupun petikan artikel daripada artikel yang warna biru ini adalah penulisnya. So kalau kita lihat kat sini ataupun tuan-tuan puan-puan boleh lihat kat sini, saya ada underline terma-terma dalam setiap petikan ini. Terma-terma inilah perkara yang saya nak tahu. Maksudnya dalam kepala saya nak buat pembinaan media pengajaran. Saya nak membina satu media pengajaran. Tak kisahlah modul ke ataupun kits ke apa ke. So kita nak kaji. So kat sini saya nak membangunkan satu modul pengajaran. So apabila kita melibatkan pembangunan ini, of course sebenarnya dia related dengan DDR punya part lah. Yang ini akan mungkin akan diterangkan dengan oleh moderator yang lain lah. So berkesan dan menarik, saya takkan baca semua . Dan kalau boleh tengok kat sini saya underline lagi pelajar tidak menunjukkan minat untuk belajar, tidur dalam kelas, melayari internet, selalunya ini di IPTA lah. Ataupun bersembang semasa sesi pengajaran, ini memang saya rasa memang sentiasa berlaku. Dan petikan dua, kita boleh tengok keperluan minat meningkat kualiti berpertiwasi. So ini adalah berasaskan kepada model EDI dan juga media pengajaran tu. So kita tengok kepada petikan ketiga dan keempat. How? Bagaimana saya nak kata masalah-masalah dari petikan tadi? So saya tengok kat sini adalah menurut keyword dalam pola. Saya nak menggunakan, kita nak adapt dalam pengajaran kita adalah AR, Augmented Reality, menggunakan Variety of Context dalam bentuk 3D. Dan petikan empat ini pula adalah Azuma ni memberitahu bahawa AR aplikasi, apabila kita mengaplikasikan AR dalam PDP, mungkin dia boleh membantu pembelajaran itu lebih aktif dan efektif. So bagaimana saya mensintesis keempat artikel jurnal ini atau petikan ini menjadi ayat saya sendiri dan boleh menghasilkan satu subtopik di bawah modul ataupun media pengajaran di chapter 2. So kalau kita lihat kat sini, ini saya ringkaskan. Ini yang saya katakan untuk langkah ketiga tadi. Kita buat ringkasan dan bila masuk ke langkah keempat, kita sintesis lah kita punya ayat. So petikan pertama yang saya underline, saya keluarkan dan saya letakkan 1, 2, 3 sehingga 10. So apa yang saya gabungkan adalah begini. Jadi kenapa perlu dalam LR ni ataupun chapter tu sampai nak beratus muka surat? Melainkan anda punya gambar lah, besar satu muka surat kan. So berdasarkan empat
petikan tadi, dan ada empat juga penulis. So saya gabungkan, saya menghasilkan ayat saya sendiri. Yang dua, tiga, satu itu adalah yang saya quote tadi. Saya dah buat ringkasan pada langkah ketiga. So saya masukkan, jadilah satu ayat saya. Yang ini saya ringkaskan lah. Jadi sepatutnya tak menjadi masalah pun sebenarnya untuk menulis LR tersebut. So saya teruskan. Ini saya kata tadi tips untuk LR. Satu tadi prafasa. Prafrasa saya dah buat. So yang second adalah citing. Citing ini dia samalah dengan rujukan. Kalau ada citing ni kita cite lah siapa, menurut siapa sebenarnya yang kita tengok tu. Okay. Ada tak banyak lagi. Ini dah lepas kita dah tahu dah kenapa LR itu penting, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita nak frasakan ayat-ayat itu. Pasal ini yang perkara utama sebenarnya, kategori jurnal. Kategori jurnal, kalau kita lihat daripada bawah, jurnal yang tidak berindeks sehinggalah jurnal berimpak. Keempat-empat ini sebenarnya mempunyai beza. Kalau jurnal yang tidak berindeks ini, dia melalui proses perwasitan pakar. Contoh, buletin, majalah, ataupun kalau elektronik, Wikipedia. Sebab Wikipedia tu kita boleh edit, kita boleh adjust balik semua dalam tu. So benda-benda itu dia tak disarankan. Okay, ini salah satu contoh nilai akademik kurang berbanding jurnal berwasi. Ini adalah contoh adalah AGL. Sebab contoh Australian Journal of Elder Education ini, dia bagi choice kepada kita nak pilih sama ada kita ni nak berwasit ataupun tak nak. Maksudnya tak, bila kalau kita kata kita tak nak tidak berindeks ni, maksudnya dia lepas lah, mudahlah untuk lepas tanpa ada penilaian untuk membaca. So kalau jurnal, tahap kedua adalah jurnal berwasit. Ini yang biasa kita sentiasa hantar ataupun pelajar master mungkin kita hanya letak kepada jurnal berwasit untuk minta dia hantar ke situ. So untuk jurnal berwasit ini, okey, boleh digunakan sebab dia ada panel penilai untuk menilai. Dan third one adalah jurnal berindeks, yang mana ini berindeks dari segi Scopus dan juga ISI lah. Dan keempat, apabila jurnal itu berindeks dan highlight yang lagi tinggi adalah berimpak, iaitu daripada Q1 dan Q4. Yang kalau kita ambil semuanya jurnal berimpak ini, saya rasa memang tak akan menjadi masalah dalam rujukan saudara-saudari lah. Okay, so untuk cara mencari jurnal ini, saya ada letaklah serba sedikit. So dalam teks yang banyak ni, of course pertama adalah melalui pangkalan data, itu adalah yang paling mudah. Yang kedua adalah kita masuk melalui publisher, contohnya Taylor, Francis, Emerald dan juga Elsevier. Ini adalah proceeding Elsevier yang berbentuk Scopus, maksudnya bukan proceeding yang biasa kita pergi kita dengar tu. So tapi perlu diingatkan juga, tidak semua publisher ini menyediakan status jurnal yang Scopus dan ISI. Cuma kebanyakannya adalah jurnal yang berindeks lah. Okey, dan melalui laman web universiti yang menerbitkan artikel, itu mungkin antara yang paling mudah. Mungkin setiap IPG pun ada masing-masing punya jurnal, dan melalui artikel jurnal yang kita baca dan rujuk, maksudnya kita tengok kan bila kita print tu, and then senarai bibliografi yang kita dah baca, so kita tengok balik. Nama tokoh dalam bidang tersebut, mungkin kita dah dengar yang tersohor, kita boleh terus cari atas nama beliau menggunakan Google Scholar, dan juga mungkin recommend daripada pensyarah dan rakan-rakan dekat mana yang jurnal-jurnal yang terbaik ataupun related dengan kita punya kajian, dan buat carian bebas lah. Cuma kalau carian bebas ini kita kena berhati-hati kerana mungkin tidak semua jurnal itu mempunyai kebolehpercayaan sumber yang tinggi. Maksudnya kita tak tahu dia punya struktur ataupun bahasa ataupun fakta dalam jurnal itu sebenarnya betul atau tidak, atau valid atau tidak. Okay, so ini ISI dan Scopus punya logo, simbol. So kita boleh terus direct kat sini nak tahu sama ada jurnal yang kita buat carian bebas contohnya itu adalah termasuk atau tidak dalam kedua-dua ini. Sekiranya termasuk dalam ISI dan Scopus ini, maksudnya anda selamat. Okay, jadi last but not least, mohon untuk apabila kita melakukan chapter 2,
jangan menulis seperti membuat sebuah laporan kerana penulisan yang sebegini amat membosankan dan saya rasa supervisor ataupun pembaca ataupun penilai proposal anda, diorang dah tahu dah pun. Cuma diorang nak tengok bagaimana anda punya penulisan tu kritis dan kritikal atau tidak. Atau sekadar melepaskan batuk di tangga, hanya ambil, hanya copy and paste dengan bahasa-bahasa Indonesia yang tidak tukar. Mungkin kalau tak bahasa Indonesia, ambil daripada jurnal bahasa Inggeris, anda translate atau keluarlah bahasa Indon tu, itu pun anda pun habis semua anda buat. Jadi berhati-hati untuk melakukan chapter tu sebab ada juga sesetengah penilai proposal atau tesis yang terlebih rajin. Citation anda, dia akan copy citation anda, dia akan relate dengan reference dekat belakang, dia akan cari di jurnal. Maksudnya dia akan cari di pautan, dia akan cari di pangkalan data. So kalau tak relate dengan kata-kata itu, maka anda terjerat. Tapi mudah-mudahan insyaAllah semuanya okey. Jadi ini antara contoh yang ramai pelajar suka menulis. Nurliza menyatakan bahawa, ini menyatakan bahawa menurut kajian ini. So kebanyakannya dia lakukan macam tu. Tak salah tapi tak kritis. Okay. So ini antara soalan-soalan yang membantu penyediaan sorotan literatur. Diketahui berkenaan fenomena yang saya ulang yang tadi, saya dah cerita tadi. The second one adalah konsep teori yang kita nak tengok. Metodologi, isu yang kontroversi sekarang apa dan kenapa. Dan kenapa tak sampai-sampai sekarang tidak selesai isu tu. So itulah yang kita nak cari sebenarnya, kita nak gali. So ketidakkonsistenan dapatan kajian dan juga lompang dalam bidang ilmu yang kita nak lihat itu. So one more time, soft reminder, literature is a critical analysis of the research conducted on a particular topic or is questions in the field of science where you identify the theories and previous research which have influenced your choice. So kena ingat, itu pilihan kita. So itu adalah kajian kita. And then related dengan metodologi yang kita dah adapt tersebut, ini adalah according to really 2008. Jadi saya rasa itu sahaja di bahagian saya, Tuan Moderator, untuk chapter 2. Ya, baik. Betul. Saya beri pas kepada Tuan Moderator untuk next lah. Okey, terima kasih ya Dr. Syazwani binti Muhammad Saleh, dipersyarahkan daripada Fakulti Seni Komputer dan juga Industri Kreatif UPSI. Dan tuan-tuan dan puan-puan dapat beberapa faedah dan juga manfaat daripada penjelasan daripada panel jemputan kita ya pada pagi ini, iaitu Dr. Syazwani binti Muhammad Saleh. Jadi mungkin dari apa-apa pertanyaan kita akan buat selepas sesi Q&A, selepas kita dapat perbincangan daripada bab saya tadi yang tertangguh kerana masalah teknikal, dan saya harap tidak berlaku lagi lah masalah teknikal di pihak kami ini ya. Dan seterusnya kita akan dengar pun daripada bab kedua oleh bab ketiga daripada Dr. Kamarul Ilyas, tadi adalah bab kedua daripada Dr. Syazwani. Jadi saya cubalah teruskan kepada presentation daripada saya untuk bahagian satu pendahuluan ini. InsyaAllah lah, harap tuan-tuan bagi maklumat kepada saya jika tidak dapat menerima presentation ini ya. Okey, dapat terima ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Dr. Syazwani, boleh tolong maklum? Mungkin? Boleh. Ada. Boleh ya? Okey, terima kasih. Jadi saya teruskan pada bahagian pembinaan proposal kajian dalam pendidikan ya, dalam bab 1 tadi Dr. Syazwani, dalam bab 2. Jadi penulisan proposal yang tadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah terima, tetapi saya ulang kembalilah ya. Minta maaf di atas kesilapan teknikal kami dan juga permasalahan yang kami berlaku pada pagi ini. Dan penulisan proposal saya ulang kembali, iaitu dikenali juga sebagai cadangan penyelidikan antara pertimbangan-pertimbangan yang selalulah tuan-tuan dan puan-puan semasa tuan-tuan dan puan-puan menjadi ataupun menjadi pelajar ijazah sarjana muda, ijazah kedua ataupun peringkat ijazah tertinggi, dan ini selalunya akan dijadikan sebagai satu daripada pemilihan ijazah di peringkat yang kita sebut tadi universiti dan sebagainya dalam proses untuk pengesahan bidang ataupun kan tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi banyaklah kriteria-kriteria yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dan sebagai ini sebagai refresh dan juga sebagai kita bersama-sama berkongsi sedikit maklumat tuan dan puan-puan ya. Juga panduan yang mungkin saya mungkin boleh jelaskan serba sedikit, iaitu mungkin bidang kajian ya, panduan dan penulisan proposal tuan-tuan dan puan-puan. Bidang kajian bergantung kepada apakah bidang penulisan yang tuan-tuan dan puan-puan terlibat ataupun tuan-tuan dan puan-puan memang memang berada di dalam bidang tersebut. Contoh di sini saya jelaskan bidang teknologi pendidikan, bahasa Arab ataupun pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi pelbagai skop kajian yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan bergantung kepada kriteria ataupun memang bidang yang tuan-tuan dan puan-puan jeburi. Okey, berkenaan dengan tajuk pula, penyataan tajuk ini hendaklah mampu untuk menjelaskan persoalan pokok dan juga fokus kajian tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi hakikatnya dalam proses kita menulis thesis ataupun menulis kertas projek kita, tajuk yang kita tulis akan sering berubah. Itu adalah satu yang biasalah pada peringkat membuat ijazah ini ya. Pada peringkat awal mungkin tajuknya berbeza, dan pada peringkat akhir tajuk itu mungkin berubah, juga bergantung kepada supervisor, nah, tuan-tuan dan puan-puan sendiri ya. Tapi skop dan fokus tetap jelas, itu yang selalunya tidak berubah lah. Tapi tajuk itu mungkin berubah mengikut kesesuaian, dan juga mungkin juga ada yang mengatakan untuk catchy dan sebagainya, untuk mendapat perhatian dan sebagainya ya. Okey, dalam penulisan bab-bab dalam proposal thesis yang saya sebut tadi, kita telah melibatkan tiga bab, iaitu bab satu, pendahuluan, bab dua dan juga skandal Nur Syazwani bentangkan ataupun diperjelaskan oleh Dr. Kamaluddin Ilyas. Okey, tajuk-tajuk yang terdapat dalam bab satu seperti yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum, mungkin ini sebagai salah satu daripada kita berkongsi-kongsi pandangan jugalah bersama tuan-tuan dan puan-puan, iaitu melibatkan pengenalan, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, skop kajian ataupun limitasi kajian, kerangka konseptual kajian, dan juga definisi operasional, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Jadi ini adalah perkara, mungkin ada 10 perkara yang selalunya kita katakan berada di dalam topik-topik yang berada dalam bahagian pendahuluan. Okey, dalam bab satu ini juga kita akan menerangkan, di sini kita ada masukkan juga tuan-tuan dan puan-puan ya, QR code yang saya nampak lihat tadi, ada mungkin tak dapat dan sebagainya, diharapkan dengan mungkin imbasan ini tuan-tuan dapat membantu untuk pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, dan saya terus ke slide seterusnya. Okay, bahagian pengenalan. Dalam bahagian ini, seseorang pengkaji adalah perlu menerangkan secara ringkas tentang topik kajian yang ingin tuan-tuan dan puan-puan kaji. Dan ini yang telah kita maklumkan tadi, boleh dinyatakan secara umum ya, tentang topik kajian tuan-tuan dan puan-puan, dan menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan kajian yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Ini ialah bahagian pengenalan awal lah. Jadi selalunya jika berkaitan dengan pendidikan, kita akan menerangkan adakah terlibatnya bidang dalam falsafah pendidikan, terlibat ke dalam plan pendidikan kita, pendidikan negara, bagaimana berlakunya ini dan sebagainya. Ini semua ada kaitan dengan menyentuh dalam bidang akademik dan juga bidang-bidang dasar-dasar negara dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita ada juga bahagian iaitu latar belakang masalah. Okey. Dalam bahagian ini tuan-tuan dan puan-puan akan membincangkan situasi timbulnya masalah yang akan dikaji. Keberkesanan perbincangan ini boleh dilihat pada kemampuan untuk menampakkan masalah berkenaan dan pentingnya untuk diteliti dan didalami. Jadi ini pun salah satu bahagian kenapa tuan-tuan dan puan-puan hendak membuat kajian tersebut. Jadi berlakunya di sini tuan-tuan akan terangkan adakah masalah berlaku di dalam kajian yang terpaksa tuan-tuan dan puan-puan lakukan, ataupun tuan-tuan tahu dapatnya masalah dalam perkara tersebut,
dan tuan-tuan hendak membuat kajian berkenaan dengan perkara tersebut. Ini selalunya bagi pelajar-pelajar yang masih di peringkat ijazah sarjana muda, selalunya masih mencari-cari apakah masalah yang sebenarnya mereka perlu dijadikan sebagai bahan untuk dibuat kajian. Jadi daripada pengalaman saya sendiri sebagai pelajar-pelajar di peringkat ijazah sarjana muda, selalunya ini adalah peringkat yang paling sukar lah, sebab pada kami pada masa itulah, pada usia saya begitu, semua perkara tiada masalah, jadi kita boleh diselesaikan dengan mudah dan sebagainya. Tetapi dari segi akademik, kita ada masalah itu dan bagaimana kita cuba menyelesaikan masalah itu mengikut prosedur-prosedur yang baik dan jelas, teratur dan sistematik. Itu adalah kita katakan kajian, dia dilakukan dalam bentuk bentuk kajian dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya, dari pandangan saya lah ya, sebagai yang telah pernah terlibat dalam bidang ini jugalah, dan saya juga mengalami bagaimana proses dalam melakukan pada membuat tesis pada ijazah sarjana muda. Jadi kebanyakan kemungkinan yang mungkin berada di dalam talent ni mereka yang telah berpengalaman dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman berkenaan dengan perkara untuk latar belakang masalah ini yang dilihat sebagai sesuatu yang kita mencari ke masalah itu berlaku di mana dan bagaimanakah kita mencuba mendalami masalah itu. Nah, ini antara perkara-perkara yang mungkin membawa kepada berlakunya kajian kita itu. Okey. Dan seterusnya, di sini saya letakkan lagi lampiran untuk QR code tuan-tuan dan puan-puan, dengan insya-Allah ya, kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mendaftar dengan begitu baik pada hari ini. Dan kita juga berharap semuanya berjalan dengan baik ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagi permasalahan kajian pada bagi ini, calon hendaklah menyenaraikan masalah-masalah sebenar yang akan dikaji dan juga dikenali sebagai isu-isu yang mendorong pekaji memilih tajuk kajian. Okey, ia dinyatakan dalam bentuk penjelasan tentang masalah atau isu-isu yang menjadi tumpuan kajian. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, menyatakan permasalahan kajian tersebut, kenapa perlu dikaji, kenapakah mendorong tuan-tuan dan puan-puan tertarik untuk melakukan kajian tersebut. Ini antara kriteria-kriteria yang selalu jika tuan-tuan dan puan-puan terlibat dengan supervisor, supervisor tuan-tuan akan menjawab kenapa tuan-tuan nak melakukan kajian tersebut. Atas dasar apakah tuan-tuan hendak melakukan kajian tersebut. Ini antara perkara-perkara yang turut sering kalilah kita katakan ditanya oleh supervisor tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan perlu masak ataupun perlu firm ataupun begitu kuat pegangan bahawa masalah ini tuan-tuan nak kaji, walaupun pelbagai cara supervisor untuk melihat adakah betul anda begitu kukuh dalam membuat kajian berkenaan masalah yang tuan-tuan dan puan-puan nyatakan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk seterusnya, bagi objektif kajian, ini berdasarkan kita sebutkan di sini bagi calon-calon ataupun bagi pengkaji-pengkaji menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dapat dicapai di akhir kajian nanti. Jadi ini salah satu daripada kriteria yang utama. Jadi daripada objektif kajian ini, pernyataan itu hendaklah jelas, rasional serta relevan dengan masalah yang dikaji. Dan objektif hendaklah mampu dicapai dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur. Jadi kebanyakannya akan menyatakan bagaimanakah pencapaian itu boleh diukur dari segi mean, median dan sebagainya. Itu kriteria-kriteria awal dan juga bagaimana tuan-tuan dan puan-puan akan melihat selalunya objektif ini akan menggunakan kita katakan software SPSS, bagaimana adakah menggunakan kolerasi, menggunakan t-test dan sebagainya. Yang ini prosedur-prosedur yang kita katakan jika menggunakan kuantitatif method dan sebagainya. Jadi itu saya tak begitu sentuh perkara tersebut, cuma saya jelaskan kemungkinan ini memang telah tuan-tuan dan puan-puan akan diberi pendedahan dalam juga aspek ini oleh supervisor tuan-tuan dan puan-puan, dan juga dalam kelas-kelas yang tuan-tuan hadiri daripada kelas-kelas penyelidikan, sama ada penyelidikan kuantitatif ataupun penyelidikan kualitatif.
Okey, seterusnya bagi persoalan kajian. Daripada objektif kajian, tuan-tuan akan, puan-puan akan membina pula soalan-soalan bagi menjawab objektif kajian. Jadi, soalan kajian selalunya mempunyai hubung kait dengan objektif kajian dan perlu jelas, berfokus dan selari dengan objektif kajian. Jadi, di sini bagi yang kita katakan bagi penyelidik-penyelidik muda yang baru nak membuat ijazah sarjana muda, selalunya akan dilihat pada dari segi objektif kajian dan juga persoalan kajian. Jadi ini sangat penting kerana dia mempunyai hubung kait. Jika objektif menyatakan begini, persoalan kajian juga akan mempunyai persoalan yang sama dengan persoalan objektif yang dinyatakan. Jadi ini selalunya ada kaitan dan perlu selalunya diberi perhatian oleh pengkaji-pengkaji, ya, terutamanya kita nyatakan di sini bagi yang peringkat membuat ijazah sarjana muda lah, kerana peringkat penyelidik-penyelidikan yang dilakukan pada peringkat ijazah muda, mereka masih lagi baru dalam bidang kajian dan mungkin mereka baru bermula dan mereka banyak perkara yang perlu mereka hendak ketahui dan kadangkala agak menyusahkan kajian ini bagi mereka, ya. Jadi bukan semua, ya, selalunya boleh memahami dengan jelas sebab kita tuan-tuan dan puan-puan tahu dari bagaimana otak kita berkembang, begitu jugalah kajian ini apabila seseorang yang orang kata muda untuk menerima satu kajian, mereka terpaksa memahami, meneliti, membuat perbandingan dan juga mendalami bidang ini secara mendalam. Dan ini mengambil proses yang sangat panjang lah sebenarnya. Jadi bila pada tadi anda berdapat menjawab ataupun dapat menghasilkan satu tesis, itu adalah satu yang kita katakan satu hebatlah kepada pelajar-pelajar tersebut kerana mereka dapat memahami penyelidikan itu dan bagaimana sistem penyelidikan itu dijalankan. Ya, jadi itu kriteria-kriteria yang tuan-tuan dapat lihat. Selain daripada kita membuat untuk menghasilkan, mendapatkan ijazah sebenarnya melalui penyelidikan ini, tuan-tuan dan puan-puan ataupun pelajar-pelajar yang berada dalam talian Google Meet ini, sebenarnya kita belajar bagaimana proses menyelidiki, proses mengetahui, proses bagaimana dijalankan secara sistematik menggunakan tools-tools tertentu, pendekatan-pendekatan tertentu yang digunakan pakai. Jadi ini semua adalah berkaitan juga jika tuan-tuan dan puan, bukanlah kajian itu dilakukan hanya untuk di segi atas kertas. Sebenarnya kajian-kajian ini akan berkait rapat dengan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan dari segi sistematik, bagaimana tuan-tuan aplikasi dalam bidang kehidupan tuan-tuan dan puan-puan, dan itu antara kriteria-kriteria pembinaan, kita kata kemahiran insaniah dan juga pembangunan modal insan seseorang pelajar, ya. Jadi di sebalik yang tersirat lah, ya. Jadi saya sentuh sedikit bukan saja dari segi kita katakan dari yang tersirat, dia ada yang tersurat tapi tersirat juga, ya. Begitu juga kita pergi kepada kepentingan kajian. Okay. Di sini tuan-tuan dan puan-puan ataupun para pelajar boleh menjelaskan kepentingan dan sumber kajian yang akan dilaksanakan terhadap bidang yang dikaji, seperti dapat memantapkan penjelasan tentang sesuatu pendekatan, memperkemaskan sesuatu kaedah, memperbetulkan sesuatu fahaman atau seumpama. Jadi di sini kepentingan kajian yang tuan-tuan ataupun para pelajar lakukan adalah satu yang perlu dinyatakan. Adakah dia memberi impak kepada masyarakat, dia menghasilkan impak kepada negara, menghasilkan impak ataupun sumbangan kajian ini kepada institusi pendidikan. Jadi kajian-kajian yang tuan-tuan lakukan ini seharusnya mencerminkan sesuatu sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kepada kita katakan pendidikan, modal insan dan sebagainya lah. Jadi banyak kajian-kajian yang telah dibuat yang mungkin juga jika tuan-tuan dan puan-puan lihat yang melibatkan pemberian geran dan sebagainya, itu adalah kajian-kajian yang berimpak tinggi yang memberikan satu orang kata sumbangan kepada pengetahuan-pengetahuan baru di dalam kehidupan manusia lah. Begitu juga yang seperti kita kata yang terkini yang berada di persekitaran kita, bagaimana penyakit COVID ini, ya, dikaji dan kepentingan kajian itu akan digunakan untuk orang katakan virus-virus yang akan datang pada masa hadapan. Kemungkinan
perkara-perkara ini akan berlanjutan seperti yang kita dengar kita hari-hari tuan-tuan dan puan-puan meneliti daripada penerangan ataupun sidang akhbar di Ketua Pengarah Kesihatan. Tuan-tuan dapat lihat bagaimanakah ubat-ubatan yang dahulu yang digunakan untuk malaria dan sebagainya diguna pakai, dibuat dan sebagainya. Jadi kepentingan kepada kajian dahulu diguna pakai dan boleh membantu pada persekitaran yang terdesak seperti sekarang. Jadi ini semua antara-antara perkara berkaitan dengan kepentingan kajian yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan, dan saya memang memang berharaplah tuan-tuan dan puan-puan dapat yang seperti tadilah sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kepada kajian yang tuan-tuan lakukan kepada negara, modal insan dan juga mungkin juga kepada masyarakat tuan-tuan dan puan-puan sendiri ya. Dan seterusnya ialah bagaimana kita katakan tadi skop kajian ataupun batasan kajian yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Dan juga skop dimasukkan ialah batasan kajian yang akan dijalankan, iaitu penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat memahami sempadan kajian berkenaan. Okay. Jadi ini pun berkait rapat juga dengan kajian yang tuan-tuan dan puan-puan, kerana dikhuatiri alat ataupun pendekatan yang tuan-tuan gunakan, sampel kajian yang tuan-tuan gunakan, juga tempoh kajian yang tuan-tuan gunakan juga mungkin akan memberi orang kata perbezaan dari segi mungkin tuan-tuan lakukan di suatu tempat yang berbeza dan tuan-tuan lakukan di tempat yang berbeza, mungkin berlakunya dapatan yang berbeza di situ. Jadi skop itu sangat penting kerana kemungkinan ada kajian yang tidak boleh dilakukan di tempat-tempat lain, hanya boleh dilakukan di sekolah anda ataupun boleh dilakukan di kawasan-kawasan tertentu, dan ini pun juga memainkan peranan yang pentinglah dalam kajian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini saya jelaskan juga batasan kajian ataupun limitasi dalam kajian seperti sampel kajian yang saya sebutkan tadi, tempoh kajian, limitasi tempat, skop metodologi kajian dan sebagainya memainkan peranan dalam limitasi ataupun batasan kajian ini, yang saya nyatakan kemungkinan mungkin ada yang selepas anda menjalankan kajian ini mungkin ada penyidik lain yang nak menggunakan kajian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mereka akan melihat adakah skop kajian ini boleh dijalankan di tempat lain. Jadi ini ada beberapa keperluan yang mungkin menjadi panduan kepada penyidik-penyidik yang akan datang yang cuba juga melakukan kajian seperti yang telah tuan-tuan lakukan ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan boleh mengambil perhatian juga ya. Dan seterusnya ialah kerangka konseptual kajian. Okey, kerangka konseptual ini bermaksud satu bentuk kerangka konsep yang menerangkan secara ringkas bentuk kajian, tujuh kajian, format kajian dan juga peringkat-peringkat ataupun fasa-fasa dalam kajian tuan-tuan dan puan-puan. Ia juga boleh diasaskan di atas mana-mana teori yang ada atau dibentuk sendiri berasaskan kajian-kajian terdahulu. Jadi kerangka konseptual ini akan menjadi panduan yang akan dilaksanakan. Jadi kerangka ini mungkin juga tuan-tuan akan tentukan dalam bentuk grafik. Selalunya dalam bentuk grafik bagaimana tuan-tuan bermula daripada satu model. Mungkin juga tuan-tuan menggunakan satu teori baru. Daripada situ tuan-tuan kembangkan. Dan mungkin juga tuan-tuan ada tambah satu teori baru daripada teori yang telah ada. Jadi ini penting untuk mungkin bagi mereka yang turut melihat secara keseluruhan kajian tuan-tuan dan puan-puan melalui konseptual ini, mereka telah memahami bentuk kajian yang tuan-tuan puan-puan lakukan dan apakah pembaharuan yang telah tuan-tuan masukkan dalam kajian ini untuk membuktikan bahawa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam kajian ini memberi impak baru kepada model tersebut, atau mungkin tuan-tuan dah tambah sesuatu perkara dalam model tersebut untuk mengukuhkan model tersebut dan mengatakan bahawa kajian ini diberi tambah nilai dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya ialah kita ada lagi definisi operasional. Jadi definisi operasional jadi ini adalah berkaitan dengan istilah-istilah penting dalam kajian dan ia perlu dijelaskan definisinya agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas kajian yang dijalankan. Jadi definisi-definisi umum diberikan. Jadi ini penting, kemungkinan ada definisi-definisi tertentu yang boleh perlu dijelaskan
kepada pembaca-pembaca kajian tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi ini telah masuk kepada yang ke-9 saya rasa ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di situ juga saya letakkan QR code untuk tuan-tuan buat imbasan dan sebagainya ya. Okey. Dan yang terakhir saya rasa kesimpulan daripada bahagian satu, tuan-tuan boleh masukkan kesimpulan, iaitu pengkaji perlu merumuskan segala maklumat yang ada dalam setiap subtopik yang ada dalam bahagian bab satu ini. Jadi pengkaji juga perlu menyatakan kesinambungan isu dan bagaimana pengkaji ingin terapkan dan kembangkan isu tersebut bagi memastikan penilai ataupun pembaca memahami dengan lebih jelas mengenai isu yang dinyatakan. Jadi dalam bab satu ini, tuan-tuan dan puan-puan secara umumnya telah memaklumkan kepada pembaca bahawa apakah fokus kajian, bagaimana corak yang telah dijalankan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan memaklumkan permasalahan yang kenapakah tuan-tuan dan puan-puan hendak mengkaji permasalahan tersebut. Dan seterusnya tuan-tuan akan maklumkan di bahagian kesimpulan ini untuk dikembangkan lagi kepada bab 2 yang telah diterangkan tadi oleh Dr. Noor Syazwani ya. Jadi itulah saya rasa untuk bahagian saya ucapkan terima kasih kemungkinan kerana tuan-tuan dan puan-puan masih sudi berada dalam siaran kami ini, dan saya akan menyerahkan kepada Dr. Kamarudin untuk bab ketiga bahagian metodologi bagi menyambung sesi dalam pendidikan. Saya serahkan kepada Dr. Kamarudin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mubin ada nampak tak apa PowerPoint? PowerPoint nampak doktor. Okey, suara macam mana? Suara saya okey, clear? Suara clear doktor. Ada nampak apa foto saya? Foto saya? Nampak. Live foto? Baik, okey, terima kasih. Yang ni full screen ya? PowerPoint full screen ke? Full screen. Full screen ya? Belum lagi. Okey, full screen. Baik, yang ini bab yang ketiga lah, bab metodologi kajian ya. Bab ini sangat penting lah ya. Sangat penting kepada pengkaji lah. Sekiranya ingin membuat kajian yang berkualiti. Dalam kita ada gambar ni. Baik. Sekarang ni nampak? Foto saya nampak ya? Hello Cik Mubin. Foto nampak? Foto saya nampak? Nampak. Baik, okey, terima kasih banyak. Cik Mubin. Saya dah bekalkan QR code baru melalui Hello Cik Mubin, saya dah forward QR code dalam handset Cik Mubin yang baru. Tolong Cik Mubin masukkan dalam blog chat ya. Okey, baik. Baik, Baik. Baik. Yang ini gambar rajah ya. Ada nampak gambar rajah? Gambar rajah ada nampak? Cik Mubin ada gambar, nampak gambar rajah? Nampak? Tak keluar ya, tak nampak lagi. Belum. Yang ini? Yang ini? Ini okay, nampak ada bentuk kajian. Okey, jadi yang ini adalah bab tiga, iaitu metodologi penyelidikan. Itu berkaitan dengan sebab petang ni, pagi ni kita akan ceritakan secara umum ya tentang bagaimana kita nak membuat proposal kajian yang yang sesuai lah dengan bidang kita, sama ada kita tengah buat degree ke ataupun master ataupun PhD ataupun kajian
kajian-kajian biasa yang kita dipetangkan di peringkat seminar dalaman dan antarabangsa. Saya ingat kita pergi yang pertama iaitu berkaitan dengan reka bentuk kajian. Kemudian saya akan cerita tentang populasi dan persimpulan, instrumen kajian, kesahan dan kebolehpercayaan, pengurusan dan pengumpulan data yang akhir sekali ialah analisis data. 6 perkara yang sangat penting dalam bab 3 itu iaitu metodologi penyelidikan. Ya. Baik, saya akan pergi kepada yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Ya. Reka bentuk kajian ini sangat penting. Sekiranya kita ingin membuat kajian, perkara pertama yang kita nak fikirkan selain daripada tajuk yang kita nak kaji ialah reka bentuk. Apakah reka bentuk yang kita nak gunakan dalam kajian? Apa itu reka bentuk? Reka bentuk ialah kaedah ataupun prosedur dalam pengumpulan dan penganalisis data. Itu definisi daripada Zygmunt dan Celtis. Jadi reka bentuk ini ada 3 secara umumnya, iaitu reka bentuk kuantitatif, kualitatif dan mixed method. Jadi bergantung kepada kita lah mana yang kita cenderung ataupun kita suka kepada reka bentuk berkenaan. Pada umumnya 3 reka bentuk yang besar iaitu reka bentuk kuantitatif, kualitatif dan mixed method. Reka bentuk ada 4 perkara, reka bentuk eksperimen, reka bentuk tinjauan, korelasi dan ex post facto. Jadi itu pulang pada kita. Kalau kita nak pilih mana reka bentuk yang sesuai dengan bidang kita lah. Jadi eksperimen, kalau reka bentuk eksperimen secara ringkasnya dia melibatkan dua kumpulan, kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Maka kajian tinjauan ni tak ada kumpulan, dia hanya survey ya, survey fenomena yang ada di dalam suatu kajian itulah, satu scope ataupun satu lokasi ataupun satu yang kita nak kaji. Korelasi ni ialah kajian hubungan melibatkan IV atau DV, ya. Melibatkan hubungan IV-DV, independent variable dengan dependent variable, korelasi. Manakala reka bentuk ex post facto ialah kajian akibat dan penyebab. Akibat ni, penyebab ni menyebabkan akibat tu berlaku. Macam contohnya motivasi menyebabkan pencapaian itu meningkat. Jadi kalau saya nak cerita detail, memang memakan masa yang lama untuk reka bentuk ni. Jadi secara umumnya inilah reka bentuk kuantitatif, melibatkan angka-angka yang kita boleh ukur. Ada 4 perkara. Tapi yang popular ialah biasanya ialah kajian eksperimen ataupun kajian tinjauan. Dan kajian korelasi dan ekspor patu tu ada dalam, dimasukkan dalam tinjauan. Begitu juga dimasukkan dalam eksperimen. Tapi bagi pendidik biasanya kita buat kajian eksperimen dalam kelas untuk nak membina modul dan sebagainya. Kalau kita nak bina instrumen, kita boleh gunakan kajian tinjauan. Baik, yang ini ialah kajian kualitatif. Yang ini kualitatif ni tidak melibatkan angka, dia melibatkan perkataan dan juga lisan. Lisan kita akan pindahkan kepada tema-tema lah. Dan naratif serta sejarah. Ya. Jadi yang biasalah kalau pendidik ialah kajian tindakan ataupun action research. Kalau biasanya kalau peringkat PhD dan masters ataupun bachelor, biasa mereka akan buat kajian kes biasanya lah. Kalau bidang sejarah, ambil reka bentuk sejarah lah. Jadi umumnya lah, secara umumnya biasa kajian kalau pendidik dalam kelas PDPC ialah kajian action research, iaitu untuk menyelesaikan masalah sosial. Manakala kajian kes ni ialah kajian melibatkan aspek kajian yang secara terperinci ataupun intensif ke atas satu unit sosial yang kecil. Ya. Jadi pentinglah contohnya kajian kes punting dalam kelas. Biasanya kajian ini melibatkan jangka pendek. Jadi kita boleh buat kajian kes. Mungkin kita menggunakan instrumen temubual, perhatian dan sebagainya. Manakala etnografi ini ialah kajian melibatkan budaya masyarakat. Kajian melibatkan peristiwa ataupun satu budaya. Ya. Untuk mendalami satu fenomena ataupun situasi. Manakala kajian grandeur teori ini ialah satu kajian ke arah pembinaan teori dengan menggunakan pelbagai peringkat pengumpulan data. Dan kajian sejarah ini ialah melibatkan menghuraikan peristiwa lampau supaya kita dapat meramalkan peristiwa masa depan. Jadi ini antara reka bentuk kajian kualitatif. Tidak melibatkan angka, ya. Melibatkan perkataan ataupun tulisan yang kita akan pindahkan nanti dalam tema-tema dan sebagainya dalam penghasilan
laporan kita dalam bab 4-5 nanti. Ya, baik. Kemudian satu lagi ialah, ini ialah rajah berkaitan dengan mix method. Ya, nampak lah Cik Mubin? Tak nampak ya? Kamu rajah? Ada nampak? Jadi ini mix method. Mix method ni dia ada melibatkan kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi ada empat jenis ya, approach mix method, iaitu triangulation design, embedded design, explanatory design dan exploratory design. Jadi kita boleh pilihlah mana-mana yang sesuai dengan apa ni, dengan kita punya kajian kita, ya, kajian mix method. Pada beberapa tahun yang sudah memang kecenderungan para pendidik, penyelidik membuat mixed method. Mana mungkin dia buat kajian kuantitatif tu besar dan kualiti tu kecil. Baik, mungkin ada masalah dari segi itu, gambar rajah tu tak keluar, tapi tak apa. Jadi perkara-perkara yang penting dalam reka bentuk ini, PowerPoint nampak Cik Bubi dia? Nampak ya? PowerPoint nampak ya? Yang sekarang ni, nampak ya? Nampak. Baik. Nampak ya? Baik. Okey. Nampak ke tak nampak? Nampak. Okey, baik. Terima kasih banyak. Baik. Jadi dalam reka bentuk ni sebenarnya kita kena fikirlah sebab ada reka bentuk ni dia kena persempelan ni. Kita dah masuk ke mana tadi? Ya, sebab PowerPoint saya kadang dia keluar, kadang tak keluar. Ya. Jadi persempelan. Baik. Sekarang ni kita masuk dalam persempelan. Ya. Perbincangan pemilihan, perbincangan pemilihan reka. Yang berkaitan, yang melibatkan hipotesis. Jadi kita kena buat kajian kuantitatif, reka bentuk kuantitatif. Jadi kalau tak libatkan hipotesis, kita kena buat kajian kualitatif lah. Dan reka bentuk ini juga memberi justifikasi, ya, memberi justifikasi kepada kita. Bila bentuk mixed method, kita kena justifikan dalam bahagian pemilihan reka bentuk berkenaan lah. Ya. Baik, kita masuk yang kedua. Reka bentuk kita dah pilih tadi. Contohnya kita nak pilih reka bentuk kuantitatif, iaitu menggunakan tinjauan. Contohlah tinjauan. Baik. Jadi yang ini, yang ini aspek yang kedua, iaitu populasi dan persempelan. Jadi populasi ini pentinglah. Jadi dalam populasi ini kita nak bincangkan pemilihan sampel. Respondent ataupun informant, participant. Kalau kuantitatif ni biasa istilah yang kita gunakan ialah sampel ataupun respondent. Tapi kalau kualitatif kita gunakan istilah informant ataupun participant lah. Jadi dalam sini kita kena tentukan apakah populasi kita dan apakah sampel kita. Dan kemudian kita kena tentukan apakah teknik kita. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi dalam teknik persempelan ada dua kaedah. Satu kaedah persempelan keberangkalian. Ini untuk kuantitatif. Kalau kita pilih kajian kuantitatif, ada lima perkara yang besarlah yang kita boleh pilih. Yang pertama ialah rawat mudah, sistematik, strata, rawat berlapis dan kelompok. Jadi kalau katakan melibatkan apa tu, satu kawasan yang besar, satu Malaysia contohnya, mungkin kita boleh buat rawat berlapis dan sebagainya. Ataupun kita boleh gunakan kelompok. Macam kajian saya, PhD, saya membuat kajian tentang kesejahteraan sekolah dan pencapaian akademik pelajar di sekolah asrama penuh dan MRSM di Malaysia. Di Malaysia saya buat kajian. Jadi kalau kita gunakan sampel yang mungkin kita gunakan rawat berlapis. Saya gunakan rawat berlapis dua tingkat untuk nak cover satu negara Malaysia kita lah. Jadi kalau biasanya lah kita gunakan untuk kajian-kajian yang biasa, yang kecil-kecil kita gunakan rawat mudah. Jadi kita gunakan rawat mudah tu, kita dah tahu populasi ada berapa, 100 orang. Di IPG POH ni ada 200 pencerah. Kita ada senarai dia. Jadi kita pilih. Kita pilih berpandukan jadual angka rawat lah. Baik, itu rawat mudah. Yang sistematik ni macam dalam 100 tu kita pilih yang nombor 5, yang kelima. 5, 10, 15, itu sistematik. Ya?
Ya, yang serata ni maknanya kita buat serata kepada populasi mengikut peratusan dan kemudian kita buat pemilihan rawak mengikut peratusan daripada serata-serata yang kita dah pilih tadi. Jadi itu secara umumnya lah. Ya. Jadi kalau melibatkan kawasan besar, kita gunakan rawak berlapis. Ataupun kelompok pun boleh. Macam saya buat kelompok dan juga rawak berlapis. Itu kalau kawasan yang besar lah. Kalau melibatkan satu organisasi, kita boleh buat rawak mudah. Contohnya LPGPO. Rawak mudah pun kita boleh buat. Tak payah kita gunakan sistematik dan sebagainya lah. Baik. Inilah untuk kuantitatif. Yang untuk bukan keberangkalian, untuk kualitatif. Jadi ada empat teknik persimpulan, iaitu purposive sampling, quota, snowball, convenient sampling. Baik. Jadi secara umumnya, biasanya dalam kualitatif ini kita gunakan purposive sampling. Purposive sampling ni maknanya kumpulan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, subjek yang dipilih sebagai subjek. Jadi kita nak kaji tentang pelajar penting. Pelajar penting, jadi kita pilih pelajar penting saja untuk kajian kita. Itu persimpulan bertujuan. Baik. Kota ni je lebih mirip kepada rawak berlapis. Tapi dia bukan keberangkalian. Maknanya dia samalah dengan apa rawak berlapis kalau kajian apa persimpulan kuantitatif. Baik, snowball ni contohnya kita dapat seorang pekaji katanya pelajar penting. Jadi kita dapat pekaji A ni, pelajar penting. Kemudian pekaji A ni akan cadangkan rakan siapa yang penting. Jadi kita boleh pandukan pada nama yang diberi itu, kita boleh jumpa dengan apa cadangan itu. Itu snowball. Maknanya cadangan daripada sampel yang pertama ataupun informant yang pertama tadi dicadangkan. Contohnya kalau kita kaji pasal sejarah, katalah kita sejarah ni ialah Encik Abu, kita jumpa Encik Abu. Encik Abu ni rapat dengan tahu tentang kajian Hang Tuah. Contohnya kan. Jadi maknanya Encik Abu boleh cadangkan mereka-mereka yang arif tentang apa cerita Hang Tuah, riwayat Hang Tuah. Jadi itu maknanya snowball. Baik, itu secara umumnya lah. Persimpulan bukan keberangkalian. Baik. Yang ni kita nak tentukan berapa banyak. Berapa banyak kalau dalam kuantitatif ni, berapa banyak sampel yang kita nak pilih. Jadi ada dua cara. Yang pertama ialah kita gunakan size sampel dengan kawal ralat jenis satu. Jadi memang familiar lah. Kita gunakan jadual Critchey Morgan tahun 1970. Kita boleh rujuk dalam Google, ada dia punya jadual Critchey Morgan. Katalah populasi Abi Cipoh ni, populasi 200. Dan 200 tu berapakah bersama dengan berapa? 60. Jadi mana kita ambil 60 sampel daripada 200. Dia dah ada jadual dia. Itu maknanya jadual berpadukan apa jadual Critchey Morgan, iaitu size sampel dengan kita kawal ralat jenis satu. Itu yang kategori pertama. Yang kedua agak complicated, iaitu size sampel dengan kita kawal ralat jenis satu dan jenis dua. Ini maknanya berpadukan kepada rujukan Cohen 1942, di mana jadual tu dia ada aras ke slip finan 0.01 ataupun 0.5 dan juga ada effect size. Yang ni agak nampak complicated dan terperinci lah berkaitan dengan apa ni pemilihan size sample. Size sample ni maknanya bilangan berapa ramai yang kita nak kaji. Daripada populasi APDIPO 200 orang pesara, berapa ramai kita nak pilih. Kalau kaedah pertama kita gunakan Critchey Morgan, katakanlah 60. Tapi kalau kita kaedah kedua ni, Cohen, mungkin jumlah tak sama dengan gunakan Critchey Morgan sebab dia ada jadual tu, dia ada aras kesepinannya dan juga effect size. Baik. Jadi faktor-faktor lah menentukan size sample ni. Jadi ada banyak faktor lah. Dia bergantung kepada statistical power of analysis, subgroup analysis, iteration dan reliability of measure. Ya. Itu perkara-perkara yang kita kena ambil kisah tentang dalam pemilihan sample ini. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Subtopik yang ketiga dalam metodologi iaitu instrumen. Kita dah tahu populasi LPGPO. Kita dah tahu berapa sampel 60 orang bersyarat LPGPO. Kita dah tahu dah, kita dah pilih dah reka bentuk ialah tijauan. But kita nak ukur komitmen pesyarah LPGPO terhadap prestasi
organisasi, ya, komitmen dengan prestasi organisasi. Contohlah, ini contoh nak bagi mudah. Jadi kalau kajian tinjauan ni, maknanya di kajian ni adalah kajian kuantitatif. Jadi perkara yang sangat penting, instrumennya dalam kajian kuantitatif ialah soal sidik lah. Soal sidik. Jadi soal sidik ada banyak. Saya dah ceritakan, nyatakan dalam slide tu ada banyak soal sidik. Ya. Jadi soal sidik yang untuk kes kajian tinjauan ni, kita gunakan item dichotomous. Maknanya kita ada liquid scale. Ada item, ada liquid scale. Dia setuju, tak setuju, sangat setuju. Itu dichotomous. Ini contoh lah. Contoh soal sidik. Jadi pemboleh ubah komitmen tu gunakan soal sidik. Organisasi, kebenaran organisasi tu kita gunakan soal sidik juga. Baik. Jadi dalam kuantitas di sini ada banyak, ada banyak apa kategori instrumen dia. Yang pertama soal sidik tadi tu, yang kedua ujian. Ujian ni pun boleh sesuai untuk kajian berbentuk reka bentuk eksperimen. Kalau saya pun saya gunakan kajian tinjauan melihat pencapaian, saya gunakan peperiksaan PMR. Itu pun ujian, ya. Kemudian senarai semak dan sebagainya. Itu kuantitatif. Ini adalah kategori-kategori lah, kumpulan-kumpulan dalam instrumen dalam kuantitatif. Tapi yang familiar biasanya kita gunakan dichotomous, ya. Ataupun ujian. Biasa kita gunakan sama ada dalam kajian tinjauan ataupun eksperimen, ya. Baik. Baik, kalau kualitatif ni ada tiga perkara yang besar lah, kualitatif. Yang pertama temubual. Yang kedua ialah borang perhatian, yang ketiga ialah dokumen analisis, ya. Temubual ni ada tiga kategori, structure, tidak berstruktur dan separa struktur. Struktur ni soalan tu telah disediakan, ya. Jadi penyelidik akan temubual ikut soalan berkenaan. Tak dengar, tak dengar. Tolong. Suara tak ada. Hello, Dr. K, tak dengar. Suara tak dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, 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 dengar balik. Okay. Jadi minta maaf lah apa rakan-rakan pendidik ada masalah teknikal sedikit tadi, ya. Okey, ya. Jadi bolehlah interrupt kalau ada masalah dari gambar ke ataupun dari segi suara, boleh. Tak ada masalah sebab saya rasa macam okey tapi tak okey pula, ya. Boleh bagi tahulah. Baik, itu kualitatif ada tiga kategori. Temubual, borang perhatian dan dokumen analisis. Tapi yang paling banyak ialah temubual lah. Temubual. Yang lain tu, borang pematian, dokumen analisis pun ada juga. Tapi yang biasa yang kita gunakan temubual. Ya. Borang pematian ni ialah borang semak, borang pematian, rakaman audio, video. Macam contohnya kita nak buat kajian tentang masalah apa ni, pelajar punting. Contohnya lah, ni contoh, kan. Jadi kita boleh rakam kehidupan dia. Macam mana kehidupan dia. Kita boleh rakam suara dia ke bila kita buat temubual. Itu pematian. Kita bila habis tu kita tengok audio video tu, kita tengok macam mana dia aspek tingkah laku dia, pelajar punting dia. Contoh, contoh. Ataupun kita boleh buat borang pematian dalam kelas, contohnya PDPC tentang keperkesan pembelajaran pengajaran pensyarah ni menggunakan kaedah-kaedah tentu. Jadi kita ada borang pematian tu, kita boleh buat checklist, kita boleh tik-tik soalan-soalan yang relevan tentang kaedah pengajaran pembelajaran guru berkenaan. Ataupun kita boleh gunakan dokumen analisis seperti minit mesyuarat, diary jurnal dan sebagainya. Jadi ini tiga perkara penting. Instrumen dalam kualitatif. Jadi dalam kualitatif ini dia tidak melibatkan angka. Dia melibatkan perkataan dan juga lisan yang kita akan pindahkan dalam bentuk tema-tema dan sebagainya. Ya. Baik, itu secara ringkaslah supaya kita jelas. Jadi kita dah pilih tadi reka bentuk tadi ialah tinjauan contohnya. Kita dah pilih tentukan sampel kita, FBG IPOH, populasi, sampel kita dah tentukan dalam kerja Morgan dalam 60 orang. Contoh, kita gunakan instrumen dalam kualitatif ialah apa, soal sidik. Gunakan Dr. Thomas. Contoh, nak bagi jelas, ya. Baik.
Ini agak mendalam sikit dalam kita nak bina instrumen ini. Jadi kita kena contohlah kita ada tiga cara sebenarnya kita nak adapt ke adopt instrumen. Jadi bila dalam kajian tertentu, kalau kita kajian tadi melibatkan kajian apa komitmen pencerah IPDPO terhadap keberkesanan organisasi contoh. Jadi dalam kita nak buat instrumen tu, kita tak boleh, ada tiga cara sebenarnya yang itu kita adopt ataupun kita bina lah. Tapi biasanya kalau kajian yang mudah-mudah ni kita ambil je lah, kita adopt je. Kalau nak lagi bagus, kita adapt, kita ubah suai. Tapi nak lagi bagus, kita bina lagi, kita bina instrumen. Baik, jadi dalam konteks ni kita mesti terangkan sama ada item instrumen itu dibina bagi kontrak, kalau kita bina lah kan, kalau kita kita buat suai. Item tu bila kita dah dalam bahasa Inggeris, kita pindahkan dalam bahasa Melayu, ada menggunakan back to back translation. Kemudian kita bila kita dah translate tu, lepas tu kita kena rujuk kepada pakar lah, pakar juga walaupun instrumen tu dah establish, kita rujuk pada pakar content dan juga pakar bahasa. Kemudian kita boleh buat kajian retis untuk melihat alpha Kaufman kalau kita kuantitatif, kalau Kohn Kappa untuk kajian kualitatif. Tengok dari segi alpha dia, okey tak okey, kalau ada masalah mungkin kita boleh delete, kita boleh ubah suai item tu dan sebagainya. Jadi dalam kita beda item ni ada banyak lah begitu kita tatbikkan, mungkin ada masalah-masalah bias, kesan Houghton dan sebagainya lah. Itu terlibat. Khususnya kalau Houghton ni kajian eksperimen ya. Jadi bila katakan apa tu responden tu, bila kita buat kajian dia akan sungguh-sungguh melakukan apa pengisian ujian dan sebagainya. Contoh, ini contoh. Itu kena ambil kira. Baik. Yang keempat, yang ini sangat penting ya. Yang empat ni sangat penting, kesahan dan kebolehpercayaan. Jadi saya akan menceritakan tentang tiga perkara. Yang pertama ialah kesan, kepujian, penyelidikan kualitatif, kuantitatif. Yang kedua kualitatif dan yang ketiga ialah kajian rintis. Ya. Baik. Jadi apa itu kesahan? Kesahan ni maknanya berjaya mengukur apa yang kita hendak ukur. Sama ada instrumen itu yang kita gunakan tu, adakah instrumen itu berjaya mengukur apa yang kita hendak ukur? Ataupun adakah instrumen itu benar-benar mengukur apa yang kita nak ukur? Itu penting. Jadi itu dipanggil kesan. Kalau kata kita nak tengok motivasi pencerah IPGPO, contoh, ini contoh. Jadi kita kena cari instrumen motivasi, bukan kita cari instrumen komitmen ke atau instrumen yang lain. Jadi itu dipanggil kesan. Maknanya kalau kita nak ukur motivasi, semestinya kita ambil alat ukur itu daripada apa motivasi juga. Jadi itu kesan. Itu instrumen itu berjaya mengukur apa yang tidak diukur. Jadi kesannya ada banyak. Jadi saya boleh cerita secara umum je. Yang pertama kesan muka, kriteria, kesan banner, kesan kandungan, kesan dalaman, kesan luaran dan kesan zahir. Akhir sekali lah kesan ramalan. Jadi dalam bidang kuantitatif ni, ada banyak kesan lah. Yang pertama kesan face validity. Jadi maknanya kesan itu mana mengukur nilai yang sebenar nak ukur. Maknanya kalau kita gunakan item motivasi, ini sebenarnya item ni adalah tujuan ni untuk mengukur motivasi, bukan ukur lain. Ataupun kita nak ukur motivasi, kita gunakan item apa instrumen commitment. Jadi tak boleh. Itu kesan muka. Kriteria ni maknanya sejauh mana pengukuran jadi buat dapat meramal kriteria yang nak diukur. Banner maknanya sejauh mana hipotesis yang dibuat berdasarkan teori-teori. Maknanya kalau kita nak banner instrumen, sejauh mana instrumen itu berdasarkan kepada teori-teori berkenaan. Kalau kita nak bina teori instrumen motivasi, jadi dia mesti berdasarkan kepada teori-teori kesan banner. Kandungan ialah pengukuran yang dapat mewakili. Content validity, aspek kandungan yang diukur. Kalau motivasi, apakah aspek-aspek motivasi? Semangat bekerja contoh dia. Bersungguh-sungguh buat kerja, itu konten dia. Maknanya lah. Baik ya. Kesan dalaman. Maknanya bahawa rawatan jadi buat dalam kajian benar-benar menyebabkan perubahan tingkah laku subjek dan bukan sebab faktor-faktor lain daripada rawatan. Ini untuk kajian eksperimen lah. Kesan dalaman. Contohnya kita nak tengok keberkesanan kaedah pengajaran kita.
Nah, adakah kaedah ni menyebabkan kadang kita buat menyebabkan apa, pencapaian pelajar meningkat ataupun faktor-faktor lain, faktor motivasi ke, faktor dorongan kawan. Jadi itu kena tengok, itu dia bagi kesan dalam Man. Sebenarnya faktor PDPC kita itulah faktor yang sangat penting untuk menentukan apa berlakunya pula. Baik, kesan luaran. Sejauh mana hasil dapatan kajian ini dapat diaplikasikan kepada kumpulan-kumpulan dunia seminar? Kita buat kajian pasal tadi tu, apa ni, komitmen pensyarah ataupun motif pensyarah. Jadi kajian ni memang bagus di APG IPO, isu pun memang bagus, memang berjaya kajian ni. Jadi kita cuba gunakan dalam konteks sekolah, adakah berjaya. Jadi biasanya kalau berjaya juga, dapatannya juga baik, maknanya punya kesan luaran. Baik, kemudian dalam kualitatif pula. Ini ialah kesan dalam kualitatif. Yang pertama kesan konsep, yang kedua kesan lokasi, yang ketiga kesan situasi, yang keenam credibility, boleh pindahan, kebergantungan, pengesahan, kesahan tumpuan dan juga kesan elit. Jadi saya cerita sikitlah apa konsep ni ya. Kesan konsep di maknanya kepahaman konsep yang dikaji antara pengkaji dengan subjek kita tu hendaklah sama. Kalau kita tanya macam ni, tapi penerimaan informan tadi lain, jadi itu konsep tu telah berbeza. Jadi ada masalah apa kepahaman yang tak sama. Itu mana kesan konsep tadi. Jadi memberi kesan kepada kesan. Kesan lokasi, lokasi tempat berbeza. Kita kaji tempat lain, di sini okey, mungkin aspek bahasa dia okey. Tapi bila kita pergi ke tempat yang lain, di kawasan, contoh kawasan tempat lain, mungkin tak faham aspek-aspek bahasa berkenaan lah, contoh lah. Jadi itu kesan lokasi. Yang lain tu ialah kesan tumpuan. Tumpuan ni maknanya pengkaji hanya melaporkan perkara-perkara yang konsisten dan corak tentu saja. Itu kesan tumpuan. Tumpuan ni pengkaji hanya mengkaji perkara-perkara yang konsisten je. Perkara yang tertentu saja. Padahal perkara-perkara yang tak konsisten, perkara baru dia tak kaji. Padahal perkara itu mungkin boleh memberi input yang baru kepada kajian je lah. Ya. Jadi credibility ni maknanya makna realiti lah, dapatan sepadan dengan keadaan yang sebenar. Kebolehpindahan ni maknanya kajian kita ni boleh dipindahkan kepada kajian-kajian lain. Kebergantungan ialah maknanya penyelidik itu boleh dipercayai. Ada aspek-aspek kebolehpercayaan. Pengesahannya adalah darjah kecualian seorang penyelidik membuat tafsiran data. Maknanya dia ada meletakkan dirinya itu berkecuali. Tidak letak di mana-mana. Itu ialah pengesahan. Kebolehpercayaan. Tadi kesan, yang ini kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan ialah instrumen yang dikatakan dipercayai jika pengukuran berulang kali di bawah situasi tetap masih memberi keputusan yang sama. Itu kebolehpercayaan. Dalam kualitatif ni, kuantitatif ada beberapa kaedah lah. Yang pertama kaedah ujian prapaskah. Prapaskah, maknanya kita ada dua ujian, ujian pra, ujian paskah. Nah, ujian pra ni kita buat ujian, ada beberapa item. Ujian paskah kita pun buat juga, ada beberapa item. Ujian lah, ujian. Jadi dia punya keputusan ujian pra dengan keputusan ujian pra tu mempunyai korelasi yang tinggi. Jadi kalau ada korelasi yang tinggi tu maknanya kebolehpercayaan item ujian itu adalah tinggi. Itu menggunakan kaedah ujian pra ataupun paskah untuk melihat kebolehpercayaan dalam kajian kuantitatif. Baik, yang kedua ialah kaedah pemisahan separa. Contohnya di sini, kalau nampaklah gambar rajah ni, iaitu kaedah yang separa ataupun split half ni, maknanya ada satu, ada enam soalan. Jadi enam soalan tu kita asingkan. Kumpulan satu melibatkan item satu, lima dan empat. Kumpulan yang satu lagi ialah dua dan enam. Jadi kita buat test. Jadi kalau dua kumpulan ini yang kita telah agihkan dia punya item tadi tu kepada dua kumpulan bagi ujian yang sama, kalau dapatan tu apa korelasi yang tinggi, dia punya markah dia, jadi mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Yang ni yang biasa yang kita buat itu melihat alpha Cronbach, ya, Cronbach ataupun kita ni dapat daripada SPSS lah. Baik. Biasa kita buat gunakan ni, ya. Kita cari alpha dia. Kita gunakan, masuk data dalam SPSS, kita boleh tengok dia punya kebolehpercayaan, ya. Baik.
Manakala dalam kualitatif, kesan dalam kualitatif ni, kebolehpercayaan dalam kualitatif pula, yang pertama ialah triangulasi. Penting. Kualitatif ni memang biasa kena buat triangulasi. Triangulasi maknanya kita menggunakan kaedah yang berbeza, kita menggunakan apa penyelidik yang penyelidik penebuan yang berbeza-beza, itu triangulasi. Ya, penting. Dalam kualitatif memang triangulasi ini sangat pentinglah. Kemudian kita boleh menggunakan pengkaji-pengkaji yang terlatih. Kita latih apa ni pengkaji yang menyoal informan tadi, kita buat latihan, ya. Kita buat latihan macam mana cara nak temubual yang baik. Jadi itu penting. Kita kena buat latihan. Jadi ini boleh meningkatkan kebolehpercayaan. Yang ketiga ialah pemeriksaan rakan sebaya dengan membandingkan data yang dicatatkan oleh pegaji dengan pendapat rakan sebaya tentang taktik penggunaan. Yang keempat, kita boleh gunakan rakaman kaset untuk catatkan temubual dan pemerhatian. Kita boleh gunakan video. Kemudian yang keempat ialah penulisan pakar. Yang kelima, huraian mendalam. Yang ketujuh, jejak audit. Ini beberapa perkara untuk meningkatkan kebolehpercayaan dalam kualitatif. Baik, dekat habis. Yang akhir sekali, iaitu bila instrumen tu dah ada, kita perlu buat kajian rintis. Kajian rintis penting. Sama ada kuanti ke kuali ke, kena buat kajian rintis. Kita cuba dulu instrumen tu sebelum kita buat dalam kajian yang besar. Tengok instrumen tu sama ada okey ke tidak okey. Jadi kajian rintis ni adalah untuk menentukan kejelasan arahan dalam instrumen, ya. Untuk meningkatkan feasibility, untuk menentukan kebolehpercayaan. Itu kajian rintis. Penting sama ada instrumen tu kita telah terjemahkan ataupun kita guna terus ke apa, perlu kajian rintis. Jadi kajian rintis ni biasanya bilangannya lebih kurang, biasa orang buat 30 orang, 30 orang apa sampel. Tapi kalau Kraswell ni dia kata 50. Kalau Chua, Lim sebagainya 30. Kalau Osman, Leba 30-50. Tapi biasanya 30 tu dah memadai. Jadi kalau boleh, sampel kajian rintis ni tidak termasuk dalam sampel kajian kita. Contohnya kita nak buat kajian tentang sekolah asrama penuh di Malaysia. Contohnya, kalau boleh kajian rintis tu kita tak boleh ambil sampel dalam kajian kita sebenar. Kita ambil sekolah SPP yang lain lah. Ya. Kalau boleh sampel tu berdekatanlah dengan pengkaji dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kajian sebenar kita. Kalau kita nak buat kajian tentang sekolah asrama penuh, kajian rintis, tapi kita buat kajian rintis sekolah biasa, tak boleh. Pelajar sekolah biasa. Jadi kalau nak, kena buat ciri-ciri yang sama, itu pelajar sekolah asrama penuh juga. Ya. Baik. Baik, seterusnya yang berikutnya, iaitu prosedur pengumpulan data. Maknanya bila kita dah, semua dah selesai di atas, kita kena buat kajian di lapangan. Mesti biasanya kanlah kalau pelajar peringkat PhD master mesti dapat kelulusan daripada EPRD ataupun daripada kementerian ataupun daripada MRSM kalau kajian di asrama penuh, MARA contohnya, ya. Jadi lepas itu dah dapat kelulusan tu baru kita boleh buat pentadbiran, instrumen dan juga temubual. Baik, ya. Baik, bila dah takbir, data tu kita dah takbir, kita dah takbirkan kepada responden. Jadi kita kena analisis data tu lah. Data tu kita kena analisiskan. Jadi kalau data kuantitatif, kita kena mesti tengok lah data tu. Aspek jenis statistik dan juga prosedur statistik. Kita kena tengok normality data tu. Kan? Data tu normal ke tak normal? Kita tengok normal dia. Kalau normal, kita boleh buat parametric test. Kalau tak normal, kita akan buat non-parametric test. Ini penting. Kalau kajian kualitatif, bila kita masuk dalam SPSS, kita tengok, kita mesti lihat normality dia. Kalau data tu tak normal, kita buat non-parametric test. Kalau data tu normal, kita buat parametric test. Parametric test contohnya ialah macam t-test, ANOVA, MANOVA, itu ialah parametric test. Kalau non parametric seperti Pascal Willis dan sebagainya. Ya. Ini penting. Banyak pekaji-pekaji kita terlupa. Dia tak lihat normality tu.
Jadi kena lihat normality dulu. Kalau data tu normal, kita boleh buat parametric test. Kalau tak normal, kita terpaksa buat non-parametric test. Kalau data kualitatif, kita kena bina skema pengkutan data mengikut konsep, subtema dan tema yang dijangka. Itu kalau kualitatif. Biasanya kalau kuantitatif ni, kita gunakan SPSS lah. Ataupun biasa ada orang tak guna SPSS, guna Excel. Ataupun SAM, Smart PLS kalau nak buat model. Jadi dalam kuantitatif ada dua komponen besar. Statistik deskriptif dan statistik inferensi. Deskriptif ni seperti lihat mean, peratusan dan sebagainya lah. Kalau inferensi ni kita nak lihat contohnya membuat perbezaan, membuat hubungan, membuat ramalan ataupun menghasilkan model. Perbezaan ni macam t-test, hubungan macam korelasi, ramalan ni macam regression. Model ni kita nak buat model. Biasa model kita gunakan SAM ataupun Smart PLS lah. Ya. Itu ialah kuantitatif. Kalau kualitatif mungkin kita boleh gunakan NWBO Atlas TI. Jadi dalam proses data ni dia ada tiga perkara, iaitu kita transkripkan data, lepas itu kita kodkan dia, lepas itu kita akan dapat. Jadi ada dua teknik analisis data, iaitu teknik induktif dan perbandingan berterusan. Mungkin ada keluar Alimi? Sekarang ni data apa? Okey, ada. Ada keluar. Data analisis kualitatif eh? Okey, tak nampak. Ni tak keluar. Okey, tak keluar. Kosong. Oh, kosong eh. Dia ada masalah sikit. Tapi tak apalah, dekat di akhir ni. Jadi yang saya cerita sikit yang baru eh, yang trend baru iaitu kita gunakan fuzzy. Fuzzy Delphi method, FDM eh. FDM ya. Eh. Jadi sekarang ni memang satu trend barulah kepada dunia penyelidikan, kita gunakan fuzzy Delphi method. Jadi ada tiga fasa, iaitu yang pertama iaitu fasa, sebab slide tak boleh keluar, jadi saya tak dapat nak ceritakan secara secara inilah, secara detail. Jadi fasa satu contohnya lah analisis keperluan. Keperluan, kenapa kita perlu, contohnya kita nak gunakan model, membina model. Contohnya kita nak bina model kemarahan insiannya dalam PDPC Revolusi Industri 4.0. Jadi kenapa kita perlu nak bina model kemarahan insiannya dalam PDPC Revolusi Industri 4.0. Jadi pasal tu, itu pasal analisis keperluan. Jadi dalam pasal tu kita boleh gunakan instrumen, kita adapt ke adopt ataupun kita boleh gunakan temubual. Jadi itu mungkin sampelnya di kalangan pelajar, sebab kita nak lihat PDPC. PDPC lah, isiannya PDPC pelajar. Jadi kita gunakan sampel pelajar, itu pasal satu biasanya. Kemudian bila dah takbirkan pasal satu, kita akan pergi kepada pasal dua, iaitu pasal untuk reka bentuk dan pembangunan model berkenaan. Jadi ini dalam pasal ni ada kelainan. Jadi yang pasal satu kita gunakan responden pelajar, katalah 100 orang. Tapi dalam pasal dua ni kita nak mereka bentuk dan pengguna model ni kita gunakan pakar lah. Pakar ni bukan pelajar. Pakar ni mungkin 20 pakar di kalangan pakar pensyarah universiti, di kalangan pendidik, pencara IPG, 20 orang pakar tu untuk melihat instrumen yang kita bina ataupun model yang kita bina dalam pasal kedua. Ya. Dan pasal yang ketiga iaitu pasal berkaitan dengan kebengkesanan dan kebolehgunaan. Iaitu pasal ketiga ialah pasal penilaian lah. Jadi yang ini bila instrumen model tu dah siap, kita lihat dari segi kepesanan dan kepenggunaannya lah. Jadi ini kita boleh berikan kepada, kita boleh gunakan temubual. Temubual kepada 2-3 orang pakar, dan juga kita boleh buat kajian eksperimen kepada pelajar-pelajar. Jadi ini yang barulah, yang sekarang ni memang ramai pelajar-pelajar kita berminat untuk membuat FDM ni. Ada tiga peringkat. Manakah slide-nya tak keluar, jadi saya tak dapat nak tunjukkan secara terperinci tentang FDM inilah. Jadi dalam konteks ini maknanya dia dimasuk dalam FDM ni, dia masuk dalam metodologi. Kita masukkan metodologi tu tiga peringkat. Pasal satu, pasal dua, pasal tiga. Dalam tu kita nyatakanlah dia punya instrumen dia macam mana, dia punya sampel dia macam mana, dia punya kaedah dia macam mana, semua kita buat situ. Dia agak berbeza dengan metodologi yang saya ceritakan di atas tadi kan, secara peringkat-peringkat apa tu, reka bentuk dia, apa dia, instrumen dia, apa sampel dia, apa kan, satu-satu demi satu. Tapi dalam FDM ni taklah banyak beza, tapi dia ada tiga peringkat tu diceritakan
sekaligus. Setiap peringkat tu diceritakan tentang sampel dia, tentang instrumen dia dibina, tentang sebagainya. Jadi itu ialah FDM lah secara ringkasnya. Baik, jadi saya ingat itu sajalah pembentangan saya untuk hari ini. Cik Mubin. Cik Mubin. Cik Mubin, saya serahkan kepada Cik Mubin. Okey. Baik, terima kasih Dr. Kamarudin di atas penerangan yang begitu banyak ya. Jadi untuk Dr. Kamarudin begitu meliputi bab 3 iaitu metodologi dengan panjang lebar dengan pengalaman yang banyak ya, Dr. Kamarudin telah menguraikan pelbagai metodologi yang boleh digunakan dari segi kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi mungkin kita mungkin adalah dalam satu atau dua soalan ya. Mungkin tuan-tuan boleh bertanya kepada panel jemputan kita, Dr. Nur Syazwani binti Muhammad Saleh, sama ada berkenaan perkara-perkara yang ingin tuan-tuan bertanya, mungkin ada satu atau dua soalan. Dr. Syazwani masih di talian? Ada, saya ada lagi. Dr. Syazwani? Ya, saya. Okey, terima kasih. Okey, kita tunggu ya, mungkin ada yang ingin bertanya soalan. Kalau tak dapat pun boleh chat. Ini saya dapat lihat ya, banyak yang memohon daripada Dr. Syazwani untuk share slide bab 3 katanya di sini ya. Jadi saya maklumkan juga bab 2 bab 3 . Jadi mungkin juga kepada yang untuk melihat kembali siaran ini ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti sesi rakaman Google Meet ini di YouTube yang akan disiarkan pada pukul 4 petang nanti. Ya, link untuk YouTube itu tuan-tuan boleh rujuk pada poster yang telah dibekalkan ya, yang telah lama poster itu keluar ya. Okey, jadi kita tunggu mungkin ada soalan untuk panel jemputan kita Dr. Nur Syazwani. Mungkin tuan moderator, sebab tadi saya tengok dekat chat tadi ada soalan dari Encik Ruzaini. Okay. Beliau ada bertanya mengenai kajian literatur lah. Saya bacalah ni. Kalau kita membuat satu kajian tetapi kajian literatur lepas amat terhad atas sebab kurang kajian atas isu tersebut, bagaimana hendak memperkaya bahagian literatur? Adakah cukup dengan dasar pekeliling kementerian atau macam mana? So itu persoalan yang Cik Ruzaini tanya-tanya tadi lah. Okey, kalau untuk menjawab kepada persoalan ini, kita sebenarnya boleh tambah dengan bertanya kepada pakar ataupun tadi kata dengan dasar pekeliling semua tu sepatutnya kalau bagi saya tidak mencukupi sebab itu hanyalah dokumen yang hanya tertulis yang tak disupport oleh bahagian-bahagian lain. Mungkin kita boleh turun padang untuk direct tanya kepada orang kemudian tersebut ataupun guru-guru ataupun siapa kita punya participant tu. Bagi saya support dengan interview, okay, it's okay. Sebab dalam rujukan nanti dia kita ada APS style ataupun IPT masing-masing punya gaya rujukan. Jadi bila part belakang sekali kita akan tulis cara menulis rujukan itu, kita akan buat situasi dan tempat dan siapa yang kita interview. So itu adalah orang kata satu support ataupun dukungan untuk kita punya kajian literatur lah. Maksudnya kita boleh turun padan interview pakar-pakar ataupun mereka yang establish, mereka yang berpengalaman dalam bidang kajian yang kita nak gali lah. Tapi bagi saya sebenarnya terlalu banyak kajian-kajian literatur. Seperti yang saya beritahu tadi, kita tidak semestinya hanya mencari related kepada bidang kita. Sebenarnya terlalu banyak. Kita punya kajian ni kalau tidak dalam bidang kajian kita, mungkin ada di bahagian kajian lain. So benda tu kita boleh embed sebenarnya. Sebab tu kita dalam LR ni kita kena menghasilkan ayat kita sendiri based on kepada apa pun boleh ubah ataupun tema ataupun konsep yang kita nak kaji. Itu je lah bagi pandangan saya untuk menjawab persoalan okay. Saya ni. Rasanya harap jelas lah kot. Okey, yeah, mungkin jelas so, tu ya. Saya ada tengok dalam apa itu pertanyaan tu kan.
ada dua soalan tu. Kajian literature, kajian literasi, literasi, kajian literasi di sebuah IPG. Apakah reka bentuk yang sesuai? Kajian literasi? Ya, bukan literasi. Kajian literasi. Literasi itu besar. Literasi apa? Saya pun tak berapa nak faham kajian literasi. Tapi kajian literasi mungkin kalau kalau melihat fenomena, mungkin kita boleh buat kajian tinjauan lah, doktor. Tapi kalau kajian itu melihat dari segi apa tu, keberkesanan suatu program literasi, data ke apa ke, mungkin kita boleh buat eksperimen. Sebab pertanyaan tu tak berapa nak jelas. Tapi saya kajian, tapi saya kita cuba jawab lah. Kajian literasi di sebuah, mungkin Kuala pun boleh juga, case study dan sebagainya. Sebab kat sini lah, yang Encik Abdul Rahim tu ke, literasi keuangan dalam kalangan pelajar di di IPG. Literasi keuangan. Okey, ini dia cikgu ataupun Tuan Abdul Rahim ni bertanya apakah kaedah kajian yang sesuai sebenarnya. So benar. Literasi. Sebagaimana dengan Dr. Kamaluddin jawab tadi lah, kuali dan kuanti boleh, tapi kena tengok kepada persoalan tajuk, objektif. Ini betul, doktor. So baru kita boleh satu lagi satu lagi pertanyaan dalam situ, dia kata sebenarnya kuantitatif lebih sukar daripada kuali. Betul ke statement tu, doktor? Saya kurang bersetuju. Kuantitatif lebih sukar daripada kuali. Ya, orang kata dia ada pro and cons kedua-duanya. Dia ada susah, dia ada senang. Kalau kualitatif, kalau kita nak collect data secara kualitatif, kita dah kena collect awal kita mulakan proposal. Kita dah memang kena seiring sehinggalah habis. Kalau kuantitatif ini, kita kena baca dulu sebab kita kena tahu induktif dan deduktif kita punya kajian tu. So bagi saya, benda ni dia ada pro and cons. Jadi nak bagusnya kita try lah dua-dua. Tapi kalau untuk yang ni, kalau untuk yang mixed method, bagi dua atau tiga tahun rasanya tak mencukupi lah. So dia ada pro and cons lah. Tak boleh nak cakap kuanti lagi susah sebab kalau situasi di UPSI, saya pun ada dengar juga, okay, saya beritahu lah kalau ada student-student daripada pendidikan seni ni, dia risau kalau nak minta buat kuantitatif sebab dia orang ni allergic katanya dengan nombor. Okay, katanya kalau setengah yang orang memang statistik, saya tak boleh, doktor, dengan ayat-ayat yang panjang berjela. Saya tak boleh nak buat cara narrative way. Saya tak boleh nak bercerita. So benda tu it depends. Tapi kita kena tahu jugalah keupayaan kita setakat mana, kan. So apa-apa pun dia related dengan tadilah objektif kajian yang telah diterangkan oleh Tamu Bina juga Dr. Kamaluddin lah. Mungkin saya nak tanya doktor satu lah, sebab tak ada pertanyaan ni, mungkin apa-apa perbezaan kerangka konsep dengan kerangka teori, doktor? Okey, perbezaan kedua-dua tu sebenarnya kita akan bermula dengan kerangka teori. Apa-apa sahaja perkara sebenarnya dengan kerangka teori. Sebab teori ini seperti mana yang saya beritahu lah untuk LR tu, teori ini benda dah established, benda memang dah ada, satu dunia memang dah menggunakannya. Cuma apabila kita menggunakan yang, maksudnya kita akan ambil kerangka teori itu sebagai dasarnya, sebagai kita punya pegangan. Contoh mungkin kalau saya ambil teori multimedia lah mungkin sebab itu bidang saya. So dalam multimedia ni kita ada satu kerangka teori memang dah rigid, memang dah ada, memang kebanyakan semua dah guna. Tetapi saya ada sesuatu variables lain yang saya nak tambah. So itu akan jadi kerangka konseptual yang mana kita nak orang kata apa, kita nak uji kita punya variable-variable itu. So perbezaannya adalah setengah orang dia menggunakan sebulat-bulatnya kerangka teori. Okey, tak ada masalah. So tapi jangan, kita kata jangan confuse lah, kerangka teori itu yang memang dah established, kita tak boleh nak ubah apa-apa. Cuma once kita tambah ataupun tambah sesuatu yang baru, variable yang baru, benda itu dia dah jadi kita punya konsep tua dah sebab kita nak uji pembolehubah-pembolehubah yang lain tu. So cuma paling senangnya adalah kerangka konsep tua ini sebenarnya adalah guideline ataupun mapping kita untuk meneruskan kajian kita sehinggalah ke akhirnya. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Tuan Mubin tadilah dalam bab satu. Tu je. Sebenarnya kerangka teori jadi
Tetapi apabila kita membuat penambahan daripada verba ataupun teori-teori lain, maksudnya kita contoh kita guna dua teori. So kita gabungkan dua atau tiga teori itu, verbanya adalah berbeza. So benda itu akan jadi kerangka konseptual kita. Sebab guideline kita, kita nak uji sama ada boleh tak benda ini diintegrasikan bersama. Itu pendapat baik, saya lah. Jelas. Okay. Sangat jelas, Doktor. Terima kasih, Doktor. Mungkin Cik Mubin ada pandangan, Mubin. Cik Mubin. Okey, saya bersetujulah dengan doktor sebenarnya ya. Jadi untuk saya nak mengulas lebih lanjut, rasanya sebab panel jemputan dah banyak menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi jika kita lihat ada banyak juga pertanyaan di sini ya, kemungkinan kepertanyaan-pertanyaan ini kita tak dapatlah untuk menjawab semuanya di sini. Jadi saya rasa bagaimana Dr. Kamaluddin, ada lagi baik nak bertanya? Saya ingat tak ada apa saya nak apa. Tak ada apa. Okey, jadi Dr. Syazwani ada apa lagi sepatah dua kata ke penutup untuk sesi kita pada hari ini? Okey, saya hanya nak ucapkan terima kasihlah di atas jemputan daripada pihak IPG Ipoh, dan juga terima kasih kepada semua orang kata hadirin yang mengikuti sharing knowledge yang berkaitan dengan pembinaan proposal ni lah. Harapnya sedikit sebanyak dapat membantu ataupun membuka idea, pandangan lah dari kepada semuanya. Itulah sahaja dan terima kasih untuk semua. Cik Mubin, saya juga ucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan pendidik yang berminat untuk join kita pada pagi ini. Memang ramai, 250 penuh tadi. Juga kepada rakan-rakan, minta maaf kalau ada kesilapan daripada saya dari segi teknikal dan juga percakapan saya. Dan saya juga ribuan terima kasih kepada Dr. Syazwani kerana sudi join slot kita pada hari ini. Memang the best lah slot doktor dan juga Cik Mubin. Saya serahkan kembali kepada Cik Mubin. Sekian, terima kasih. Okay, baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kita ya. Jadi kepada Dr. Syazwani, kemungkinan kita akan boleh bekerjasama lagi lah bersama IPG Ipoh ya, Dr. Syazwani ya, insyaAllah ya. InsyaAllah. Nah, jika kami menjemput, insyaAllah boleh kita berkongsi-kongsi ilmu lagi di sini. Okey. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pendidik yang berada dalam talian kita daripada mula hingga habis, hingga akhir ya. Dan jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti siaran yang telah dirakamkan ini di siaran kita ataupun di link YouTube kita ya, yang akan disiarkan pada pukul 4 petang nanti. Jadi di sini saya rasa sampai di sinilah siaran kita pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf di atas kesilapan dan juga pihak kami ya, dari segi teknikal tadi dan juga online kami mungkin tidak begitu kuat pada pagi ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam bahagia. Assalamualaikum.